Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Muhammad Faisal. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Meyanto. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Selamat sore, Pak Jarod. Selamat sore, Pak Utomo. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Gimana? WFH atau WIO? Baru pulang, Pak. Biasa, Pak. Rapat. Bentar. Kemis, siap kemis rapat, Pak. Anu? Ya, THTN. Moga-moga jadi, ya? Ya, insya Allah, Pak. Lancar. Kemudian kan kontraknya tinggal 15 Desember, Pak. 15 oh, gitu. Desember. Ya. Oh. Ya, mudah-mudahan sih, Pak. Saya melihat perkembangannya bagus, Pak. Jadi juga baik, kontraktornya juga baik. Dan tinggal nunggu liftnya datang, lift dari Cina, Pak. Mitsubishi Shanghai. Oh. Iya, jadi dia datang. Mungkin akhir Oktober ini akan datang liftnya. Oh, oke. Pasang langsung, Pak. Sudah mulai ada anu, Pak. Sudah mulai finishing, Pak, pelan-pelan. Ya. Selamat datang, Pak Iqbal. Selamat sore, Pak Jarod, Pak Utomo. Ya. Salam kenal, Pak. Di rumah atau di kampus ini?
Enggak, ini di kantor di Jalan Barito. Oh, di Barito ya. Iya, lagi kedua. Iya, iya. Ini kita tunggu yang lain dulu. Siap. Ya. Nanti ada penanggap lagi Pak Yusrus Dian dari Bapeten. Ya. Saya kontak sejak kemarin nggak muncul, loh. Baru tadi muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alvano. Ya, Pak Utobong. Gimana? Ya, lagi di rumah. Seminggu berapa kali ke kantor? Dua kali Pak, Senin sama Kamis aja. Tergantung jadwal bisnya. Lu kok, lu tinggalnya di mana Pak Alvano itu? Tidak, di dalam Pak, Bulan Baru. Oh iya pernah cerita ya. Saya bayanganku selalu Batan Indah. Batan Indah sih ada rumahnya. Oh rumahnya banyak. Pak Utomo, pi Pak Utomo. Aman lancar. Teng Griyo nempat teng kantor nih jenengan. Teng Griyo nembe dugi. Oh iya, kira kan. Nembe dugi saking kantor pusat. Wah. Melampah-melampah. Masih lari absen ya, Pak? Masih, lupa bus. Oh, masih, Pak. Masih. Biasa. Sehat. Ikut setia. Ikut setia. Saya bisa di sini yang 4-5, Pak Wong. Walah, ya, karena ada jadwal WFA-WFA itu, jadi ya terbatas memang. Jadi, Pak, itu nggak efektif, Pak, bus itu. Hanya 4-5 orang, pecah gede yang ada. Jadi yo, aku ingin usul apa iurannya rata dikurangi lah, orang padahal nganggo diesel atau bensin juga rata kurang. Pratona jangan dikurangin dong, nanti nggak melaku pese. Tadi tak kira Pak Topan itu namanya siapa itu? Selamat datang Pak Topan. Topan, ya Pak Jaran. Narasumber kita ini. Pak Topan, setia. Terima kasih. Pak Topan, terima kasih sertifikatnya udah sampai tuh. Oh, siap ya kemarin bukan YouTuber. Makasih Pak sudah. Kalau acara ini kan paling tidak linknya untuk sertifikat udah terima kan Pak Alvano. Jadi nggak perlu khawatir, silakan itu nanti kapan aja dibuka. Narasumber boleh ngasih soal Pak Jarot. Silakan kasih soal baru kasih boleh dikasih sertifikat itu. Semacam kuis saja kayak di kampus. Pak Iqbal itu sekarang mahasiswa berapa kalau Unhan? Masih kalau yang KM paling maksimal itu 25 Pak. Angkatan memang dibatasi ya? Iya. Waktu saya paling sedikit cuma 10 orang gitu kan. Oh. Tapi keren loh itu kampusnya ketahanan energi Unhan tuh ya. Iya. Salam kenal. Tapi nggak buka S1 ya? Kenapa? S1 sudah. S1 buka. Oh, S1 sudah. Oh. S1 buka per tahun ini karena permintaan dari Pak Menhan begitu kan. Jadi lengkap sudah S1, S2, S3. Dan S1-nya itu ada kedokteran apa pertahanan apa yang kedokteran militer lah gitu kan. Baru tahun ini, baru dibuka tahun ini gitu. Ya iya. Tapi anu akreditasi bagus kan? Kalau S1 belum diakreditasi dong. Nah, baru S2-nya sama S3. Oh, S2-nya udah. S2-nya ya. sudah semua gitu. Ya. Pak Topan, ini Pak Tubagus Iqbal ini pakar masalah ketahanan energi dari Unhan.
Ya. Wah. Nah, ini mantap. Pak Topan itu desainer muda reaktor daya eksperimental itu. Salam kenal, silakan Pak. Nanti ditanya macam-macam aja itu Pak Topan. Oh. Iya, Pak. Ada prodi apa aja Pak di Unhan itu, Pak? Ada prodi apa namanya? tiga fakultas ya. Fakultas Manajemen Pertahanan, terus fakultas perang-perangan ya, terus sama teknologi pertahanan gitu. Jadi apa namanya? Kalau sekarang itu ada sekitar 7 prodi. S1-nya saya lupa berapa itu. Yang pasti ada buka baru itu kedokteran juga buka gitu kan. Untuk tahun ini. Kalau dulu itu hanya S2 ya, kemudian tahun 2018 itu buka untuk S3. Nah, per tahun ini buka untuk S1-nya. Gitu. Oh, udah buka S3 ya? Mantap juga. Ada. Sudah. Ini udah tahun ketiga. Kalau nggak salah ada prodi atau apa? Tenaga penggerak itu apa? Tenaga penggerak namanya. Bukan tenaga penggerak kali. Nggak ada kalau tenaga penggerak. Oh, ada ya? Oke. Oke, makasih Pak. Bagus. Selamat. Ya, sama-sama. Ya. Itu ada Bu Moderator, Bu Geni, Pak Bagus Iqbal. Itu bos saya. Iya. Salam kenal Ibu. Salam kenal Bapak. Ternyata masih muda Pak Iqbal ya. Oh ya, sama. Masih. Ya gitu aja. Iya. Ya. Biar cepat iya gitu Pak. Saya tuh sebenarnya adik kelasnya Pak Jarot. Di teknik nuklir. Bukan, enggak. Sesama teknik. Ah. Saya sipil. S1 saya sipil. Oh. Sipil GR. Adik kelas tapi jauh. Oh iya. Di Unhan dulu sangkut tuh angkatan sama Wayan Ngarayana ya. Wayan, iya. Wayan Ngarayana, ya betul. Ya. Wayan lagi ngambil S3 ya. Ya. Di Jepang. Nagaoka, ya. Jepang. Gitu. Ini masih menunggu narasumber Pak Lukman belum muncul. Pak Lukman belum muncul. Ada satu artikel dari McKinsey yang cukup bagus ini, Pak Jarot. Nanti saya kirim ke WA ya. Oh, boleh. Terkait kritik nuklir atau mendukung nuklir? Mendukung nuklir. Dia lebih, ya kalau mereka kan jualan jadi lebih... Ya, lebih bagaimana mempercepat pembangunan PLTN lah isinya. Ya, saya rasa cukup inline sama tema yang diangkat begitu kan. Poin-poin. Yeah. Ini dua narasumber kita itu motivator itu. Oh gitu. Oh ini. Oh ini masalah. Oh, getting nuclear power on grid faster. And cheaper. Itu masalah cheaper ini menjadi tantangan. Faster juga tantangan itu. Iya. Jadi kalau dilihat di situ Korea paling murah ya kayaknya ya. Iya. Paling cepat itu China. Paling cepat itu Uni Emirat Arab ya. Teman-teman Arab Barat dari sisi harga 2 kali lipatnya ketimbang Korea. Mungkin itu saja. Kalau Uni Emirat Arab itu kalau emirnya sudah ngomong yes itu ya semuanya harus ngikutin. Ya. Duitnya juga banyak itu. Iya. Iya. Terus kelihatannya lagi engagement-nya cuma cukup bagus sama Indonesia ini begitu kan. Oh iya. Karena tanahnya udah kurang di sana dia pindah ke Indonesia investasi kan bisa jadi. Oh, Uni Emirat Arab. Iya, kan jalan dikasih nama Jokowi, masjid dikasih nama Jokowi. Oh, itu ada trade-off-nya, toh? Barangkali. Gitu.
Pak Ketua Umumnya belum datang ini. Halo. Sorry. Ya. Ya Mas, itu di ya di bawah ada satpam, kasih satpam aja. Kasih satpam. Ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Berarti kan yang nasi batokok tuh sama rendangnya dipisahkan, gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya udah. Oke, ya. Saya lagi mau rapat ya. Oke. Yuk. Kasih satpam aja di bawah. Nanti biar dia yang atas. Ya, yuk. Makasih. Yuk. Ada Bu Neti ini. Dicari Bu Moderator, Bu Neti itu. Sehat, Ibu. Selamat siang semua. Selamat siang. Salam sehat dari Pontianak. Ibu, sehat ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Melin terus sama Bu Geni, jadi sekarang udah lebih ini. Lebih taat. Teteh gimana, sehat? Alhamdulillah, semua sehat. Wawancaranya udah selesai, Bu? Masih? Masih satu bulan, Bu. Oh, satu bulan ya. Pengen denger nanti. Iya. Ya. Tapi tadi saya dapat informan yang menarik, Bu Gina, Bu Geni. Tadi saya wawancara mantan rektor yang pernah tinggal di Perancis. Jadi betul-betul ininya pemahamannya bagus banget, bisa bantu sosialisasi. Karena memang Perancis kan negara ini ya, PLTN-nya banyak ya. Iya. Ya, nanti bisa di-sharing ya, Bu ya. Menarik pasti. Iya. Kemarin bahkan ketemu yang pernah demo di Muria itu, Bu. Oh iya, Ibu ini ya nulis ya. Menarik juga sih penjelasannya. Ternyata dia bilang pada waktu itu ya ikut-ikutan aja karena ada yang menggerakkan gitu. Kemudian ya jadi bukan karena paham yang menolak ini gitu. Jadi bukan karena paham tapi karena ada yang menggerakkan dan mereka pun katanya karena tidak ada pada waktu itu kan sumber informasi juga masih terbatas. Jadi mereka nggak mencek and recheck apa sih black campaign yang ditanya. Sana sih. Jadi sebagian lemari. Kayak gitu ya Bu ya. Kalau sekarang sih mungkin enggak ya karena data atau informasi mudah didapat ya Bu ya. Iya. Itu lama enggak dengar. Gak denger nih. Selamat sore, Bapak, Ibu, semuanya. Oh, Pak Puji Untoro. Iya. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Pak Puji Untoro, Pak, apa kabar ya? Enggak pernah ketemu. Nah, baik. Assalamualaikum. Pak Yus juga udah masuk. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ini penanggapnya udah masuk. Jarot, selamat sore, Pak. Pak Utama Kayu, gimana kabar? Baik. Kalau sore ini masih ada energinya, Pak. Mohon maaf kalau 7:30 mulai itu udah ngantuk ya. Udah habis powernya, solar powernya udah habis. Padahal minggu depan ada yang menarik loh itu masalah PLTT. PLT? Thorium. Oh, thorium. Saya akan mengundang Shanghai Institute of Applied Physics sama Torcon.
Itu sore Pak, apa malam Pak? Malam itu soalnya Amerikanya pagi kalau malam gitu. Kalau sore dianya harus ngebiar itu, nggak tidur itu. Saya mesti ganti power sources-nya nih Pak, nggak boleh pakai solar lagi. Minum kopi Pak. Kalau kalau pas minum nggak ngantuk setelah minum. Oh iya. Ngantuk pas lagi. Habis kopi ngantuk lagi. Iya. Mulai aja Bu Kenny. Oh. Sudah jam 4 ya. Iya. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Ya, kita ketemu lagi dalam webinar Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Ini sudah yang ke-23. Ya. Jadi hari ini yang ke-23 nggak terasa lumayan banyak ya, karena didukung oleh tiga ya HIMI ini, maksudnya yang reguler seperti ini, kemudian Pak Topan yang anak-anak muda, kemudian ada juga perempuan nuklir bicara. Nah pada kesempatan hari ini masih ada kelanjutannya dengan yang minggu lalu ya, jadinya di sini kita akan mendengarkan bagaimana sih kiat kita dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu ya. Ini sering kita mendapatkan tembakan dari anti nuklir, memangnya orang Indonesia bisa, sejauh mana kita bisa memahami terkait dengan teknologi PLTN ini. Nah, di sini yang kedua ya, dalam seri yang kedua ini kita akan menampilkan dua narasumber. Yang pertama semoga udah masuk ya, Pak Lukman Jamaluddin ya, beliau dari PT Barata, dan yang satu lagi adalah chief engineer terkait dengan desain PLTN berbasis pada high temperature gas cooled reactor, Dr. Topan Setiadipura. Belum kita memulai acara ini, tentunya saya akan membacakan tata tertib. Tolong selama speaker berbicara, rekan-rekan semuanya bisa memute-kan mic-nya sehingga kegaduhan yang timbul ini bisa kita minimasi. Kemudian yang kedua nanti di dalam diskusi ya, di dalam diskusi nanti host kita akan meng-unmute-kan mic ya, khusus untuk yang memang dipersilakan untuk bertanya. Adapun susunan acaranya, yang pertama kita akan menampilkan dua narasumber ya, terkait dengan dua topik. Yang satu Pak Lukman akan berbicara terkait dengan kesiapan manufaktur di Indonesia apa saja sih ya yang bisa menunjang. Jadi kalau kita membuat PLTN sendiri, atau kalau kita, tentunya ini harus menjadi cita-cita kita ke depan, harus menjadi teknologi provider. Tidak hanya sebagai follower atau pembeli teknologi luar negeri, tapi kita pun bisa menjual teknologi kita terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian setelah selesai kedua narasumber ini, kita akan mendengarkan ada 4 penanggap ya yang kami undang di sini. Yang pertama nanti Bapak Markus Wauran dari HIMI, kemudian Bapak Puji Untoro, yang ketiga Bapak Tubagus Iqbal, dan yang keempat Bapak Yus Rusdian. Setelah itu nanti setelah selesai kita akan lanjutkan acaranya dengan pertanyaan dan jawab, question and answer. Ya, kita tergantung dari nanti waktunya tersisa berapa lama. Sebelum kita mulai acara ini, kami mohon Bapak Ketua HIMI, apakah sudah hadir di sini, bisa memberikan sepatah dua patah kata? Belum hadir beliau. Oh, atau Pak Jarot mungkin bisa mewakili dari HIMI. Pak Jarot. Ya, terima kasih. Moga-moga saya tidak nanti terus dipecat dari HIMI oleh Pak Ketua Umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian, untuk kesekian kalinya kita mengadakan acara webinar atau seminar online HIMI. Ini bentuk dari tanggung jawab kami untuk menyampaikan apa itu nuklir. Nuklir tidak hanya untuk energi saja, tapi kita juga mengadakan untuk kedokteran, untuk pertanian, untuk lingkungan, dan lain sebagainya. Karena topiknya sangat banyak, dalam 4 bulan kita bisa mengadakan 23 webinar, ini luar biasa. Bahkan saya katakan kita itu banyak tema yang bisa diangkat, misalnya masalah komunikasi, masalah sosial, dan lain sebagainya, itu pun menjadi suatu pernik-pernik diskusi yang bagus juga. Meskipun kami masih fokus pada masalah promosi pemanfaatan teknologi.
Nah, kali ini seperti yang disampaikan oleh Bu Moderator adalah bentuk kita menyampaikan suatu kemampuan bangsa Indonesia, berapa sih kekuatan industri lokal di negeri kita kalau kita punya PLTN atau mau bangun PLTN. Minggu lalu teman-teman dari PTPP dan Reconsult sudah menyampaikan dari mulai perencanaan, dari mulai bagaimana manajemennya, engineeringnya sudah disiapkan. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana manufacturenya. Ini juga menjawab pertanyaan dari sebagian LSM atau kelompok anti nuklir. Nanti kalau punya PLTN itu kan sebagian besar kita import. Kita kan hanya tergantung dari banyak negara lain yang bisa-bisa kalau di boikot bagaimana? Padahal PLTU dan lain sebagainya prinsipnya sama dengan PLTN. Bedanya hanya di bagian core-nya, di bagian intinya, di reaktornya saja. Nah, kemampuan-kemampuan ini nanti akan disampaikan baik oleh Pak Topan. Pak Topan itu insinyur muda dari Batan dan beliau juga aktivis HIMNI yang menjadi motor desain reaktor daya eksperimental. Reaktor daya eksperimental itu gagasannya dari Bappenas dulu bagaimana mengenalkan suatu PLTN kecil, kalau sekarang istilah micro NPP misalnya, daya yang 10 MW thermal, yang tadinya memang itu turnkey, kemudian kita ingin mendesain sendiri saja supaya cost-nya bisa dikecilkan. Nah, awalnya memang kita tertatih-tatih, untungnya alhamdulillah Pak Topan dan kawan-kawan mampu membawa ini ke IAEA sehingga desainnya itu diakui dan ditulis dalam dokumen IAEA. Di sisi lain, RDE meskipun tertatih-tatih juga mampu menguak, saya katakan menguak, seberapa mampu industri kita, swasta kita, BUMN kita itu memberikan atau memberi share terkait kalau kita mau membangun PLTN. Tidak semata untuk RDE, kalau PLTN di Kalimantan Barat, kalau PLTN di mana saja, itu kita juga bisa menunjukkan ini loh kemampuannya. Nah, HIMNI tugasnya adalah melakukan promosi dan sosialisasi. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk menjadi anggota HIMNI, nanti kita bisa diskusi masalah teknologi, bahkan terakhir ini kita diskusi masalah RUU EBT, masalah RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja, maupun rencana revisi Undang-Undang Ketenaganukliran. Itu cukup menghangat di internal kita. Nah, misi kita juga ingin supaya membangun kemitraan dengan komunitas-komunitas energi yang lain. Nuklir bukan kompetitor untuk energi fosil. Jelas itu kalau kita bangun 2 atau 4 sekalipun, misalnya 5.600 MW, itu kecil dibandingkan total kebutuhan negara kita. Dan kita juga harus bermitra, bekerja sama dengan komunitas energi terbarukan. Dengan cara itu, insya Allah kita bisa meyakinkan pemerintah, decision maker, supaya PLTN bisa terwujud di negeri ini, memberikan kontribusi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Terima kasih atas nama HIMNI, semoga webinar kali ini memberi manfaat kepada masyarakat dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jarod atas introduksinya terkait dengan PLTN, ya, nggak PLTN saja, tapi implementasi teknik nuklir di Indonesia. Tadi juga sudah disetir oleh terkait dengan isu energi atau bauran energi, di mana ini sedang menjadi topik hangat di DPR saat ini, apalagi kalau sudah mendiskusikan terkait RUU EBT, apakah nuklir ini masuk dalam RUU tersebut atau tidak, ini menjadi topik hangat yang sedang didiskusikan di DPR ini. Kemudian kalau kita ingin mempunyai PLTN komersial, tentunya yang sudah proven, Bappeten selalu mengatakan ya harus yang proven katanya gitu ya, kalau skalanya besar, proven. Nah, proven itu yang sudah ada di dunia ini adalah yang tipe pendingin air. Ini sudah tidak ada pilihan lagi, biasanya seperti itu. Tetapi kalau kita ingin mengimplementasikan yang powernya lebih kecil, tentunya kita dapat merujuk pada proven yang telah di-announce atau dipublikasikan oleh IAEA, yang salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang berpendingin gas.
di mana kita juga Indonesia ini sudah berkiprah selama hampir 6 tahun mendesain terkait PLTN yang berpendingin gas ini. Nanti Pak Topan akan banyak cerita. Kemudian kita masih menunggu Pak Lukman, apakah sudah hadir di sini? Sudah. Ya, sudah, Jin. Oke, selamat sore Pak Lukman. Selamat sore semua, Bu Geni, selamat sore Prof. Jarot. Dua narasumber yang akan kami tampilkan di sini, yang pertama Pak Lukman, kemudian nanti adalah Pak Topan. Untuk yang pertama, Pak Lukman ini saya akan membacakan kurikulum vitae-nya dari Pak Lukman. Beliau lahir dengan nama Lukman Jamaluddin. Tahun 1964 dari pesisir selatan. Nah, rupanya beliau tinggal juga bertetanggaan dengan saya nih di BSD juga gitu ya. Tapi kita nggak pernah ketemu di BSD ya Pak Lukman ya. Iya Bu. Kemudian, beliau menyelesaikan S1-nya ya di ITB tahun 1990. Kemudian melanjutkan magister manajemennya di Swiss German University tahun 2007. Dan juga beliau mempunyai gelar MBA-nya dari Swiss German University juga. Kemudian sertifikasi yang beliau punyai ini sangat banyak ya. Terutama yang pertama ini terkait dengan sertifikasi professional engineer yang didapatkan tahun 1997. Kemudian beliau juga mendapatkan sertifikat sebagai expert dalam safety management system tahun 2008 sebagai auditor yang berbasis pada ISO 9001 setelah itu. Dan banyak sekali kegiatan beliau, salah satunya sebagai member aktif di kompetensi kerja nasional Indonesia atau KKNI, juga menjadi tim leader proyek yang didanai atau diinduksi oleh BPPT saat ini. Working experience, sebagian besar beliau berkiprah di PT Siemens Indonesia sejak tahun 1990, kemudian 2015 beliau di PT Tamco Indonesia 2015, kemudian 2016 ke PT Barada, dan juga mulai tahun ini juga beliau untuk mempertahankan expertise-nya dan knowledge sharing atau regenerasi ke generasi muda, beliau aktif sebagai pengajar lecturer concept design of steam turbine for Polytechnic di Akamigas Cepu. Berbagai training telah beliau juga ikuti, sederet training, kemudian berbagai project experience, tentunya karena di swasta menangani berbagai macam project, dan yang terakhir ini adalah terkait dengan EPC construction gas engine power plant skala 40 MW. Nah, untuk itu dengan sederet pengalaman dan keahlian yang sudah tidak diragukan lagi, kami persilakan Pak Lukman bisa sharing pengalamannya yang saya yakin bisa memotivasi kita semua. Silakan Pak Lukman. Terima kasih Bu Geni, tolong di-share dari host sana slide-nya. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang hadir yang luar biasa pada hari ini, saya lihat lebih 150 orang. Tentu ini sesuatu topik yang sangat menarik. Cuma izinkan saya untuk mendelete salah satu kata di terdepannya upaya. Karena bagi teman-teman yang lain itu masih dalam upaya. Tetapi kami sudah maju beberapa step, itu menuju sudah. Jadi karena slide-nya saya yang presentasiin, makanya kata upayanya sudah tidak kita pakai lagi karena kami sedang berproses untuk menujunya kan gitu. Ya, jadi nanti dari slide demi slide itu akan bercerita. Sekitar 30 lebih slide itu ada dalam waktu 1 jam ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembangkit semangat nanti bagi tim yang hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan juga dari 150 orang yang hadir itu bisa mengajak 10 orang sehingga akan bisa menghasilkan 1.500 orang yang istilahnya terus mendorong PLTN ini hadir. Ya, karena bagi kita seakan-akan ini sesuatu momok, tetapi bagi negara lain yang menyadarin ya, dia butuh itu, maka mereka nggak ada pilihan. Seperti dulu saya diskusi waktu Olkiluoto Finlandia, dia itu 1.600 MW. Saya tanya, kenapa kamu bikin nuklir? Dia bilang, Lukman, kami dapat energi itu dari Ukraina, dari Rusia.
mereka suplai gas dari sana, listrik dari sana. Kalau mereka blokade kami, ketika kami musim dingin minus 30 derajat, mati kami semua, segenerasi, dia bilang itu. Sehingga akhirnya kami tidak punya pilihan. Nah, ketika orang sudah tidak punya pilihan, orang mulai melihat istilahnya pembangkit nuklir. Indonesia karena masih banyak pilihan, ya mereka belum tertarik hari ini gitu. Tetapi mudah-mudahan istilah kita terus berupaya sehingga akhirnya mereka makin menyadarin bahwasanya potensi yang kita punya, kalau kita bisa membuat bahan bakar nuklir, mungkin 1 kilo harganya sudah berapa juta dolar begitu. Daripada kita menjual mungkin barangkali produk pertanian begitu yang bertonton dapatnya cuma berapa dolar kan gitu. Itu mungkin barangkali sesuatu orang lain yang tidak lihat efek dari situ. Belum lagi sustainability daripada kehadiran listriknya. Dengan bahan bakar nuklir kita bisa sekali 2 tahun ganti bahan bakar, yang nggak perlu kirim kapal besar, nggak perlu bikin jeti, nggak perlu bikin pelabuhan, cukup bikin landasan helikopter, udah bisa istilahnya pembangkit nuklirnya jalan gitu. Jadi ini perlu terus kita usahakan, dan kami sendiri slide ini bercerita kami sudah terus berusaha. Mari kita lihat slide kedua. Nah, di slide kedua ini kita akan masuk topik bahasan yang saya bawa adalah penguasaan fasilitas berteknologi tinggi. Nah, dalam istilahnya upaya, kami sudah mengambil alih fasilitas teknologi tinggi itu. Kemudian penguasaan teknologi manufacturing komponen pembangkit. Kami sudah membuat komponen pembangkit untuk seluruh dunia, bahkan untuk beberapa pembangkit nuklir yang di Jerman, Neckarwestheim, Salem di Amerika, kemudian juga Comanchepik di Amerika, Susquehanna di Amerika, Ukkolotto di Polandia. Sudah kami supply dari Indonesia gitu. Walaupun untuk Indonesia sendiri kita masih tanda tanya besar. Kemudian memperkuat vendor happy industri dalam negeri. Kami di WPT, saya mensupport WPT hari ini, mensupport adalah perusahaan-perusahaan lokal untuk bisa membuat reaktor-reaktor untuk refinery yang tipikalnya, similarnya prosesnya dengan reaktor untuk nuklir. Jadi artinya sedang berproses. Kemudian kita lakukan lagi produk proses qualification. Kalau kita membuat barang-barang dengan ketebalan yang tebal, dengan material kromolibdium panadium yang sophisticated itu belum mampu kemampuan fabrikasinya, kita develop vendor-vendor lokal. Bukan hanya kami aja, Barata atau Siemens Indonesia dulunya yang mampu melakuin, tapi kita telurkan ke berbagai vendor yang lain. Ini yang kita sedang berproses dengan asesmen yang kami lakuin BBBT atas perintah kerja dari Pertamina untuk mensupport vendor REDMP, kilang minyak REDMP. Kemudian teknologi penersik untuk komponen turbin. Ini saya sudah jajakin, kita bisa kerjasama nanti dengan salah satu yang tadinya adalah mirip Barata, kemudian dia mendevelop sampai sudah mampu membuat pembangkit listrik 700 MW. Nah, kita tinggal partnership dengan mereka. Dan itu sudah saya lakuin, tinggal tanda tangan MOU dan melaksanakan aja. Kalau nanti disupport oleh Batan, langsung dapat kerjasama. Dan saya sudah dapat izin untuk merepresentasikannya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari layout pembangkit nuklir, ada 2 bagian. Bagian kiri itu adalah nuklir island, bagian kanan adalah turbine island. Turbine island itu sehari-hari pekerjaan kami. Ya, sehari-hari pekerjaan PLN, sehari-hari pekerjaan daripada mungkin Indonesia Power, PJB, sehari-hari pekerjaan Rekadaya dengan rekonsultnya. Jadi artinya apa? 50% ke kanan jangan pikirkan lagi. Kita tinggal pikirkan yang sebelah kirinya gitu, yang nuklir islandnya. Nanti Pak Topan akan berpresentasi di situ. Dan saya sudah ngikutin sejak seminarnya dari awal untuk RDE gitu. Kita lanjut yang kedua. Slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara reaktor daya, nanti Pak Topan akan bercerita lebih banyak. Ini pilihan kita. Apakah kita akan maju dengan apa yang kita punya, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita sudah desain, mungkin sudah Bu Eni tadi sudah bilang sejak 6 tahun yang lalu. Apakah kita percaya diri untuk memunculkannya ke permukaan, untuk menjadikan benar itu komponen? Apakah kita akan biarkan hanya di atas kertas sampai semuanya, sampai Pak Topan pun nanti pensiun, Bu Eni pensiun, dan sekarang Prof. Jarot sudah pensiun. Apakah kita akan biarkan di atas kertas sampai pensiun? Kan? Padahal pabrik di sebelahnya Barata mampu membuat. Gitu. Nah, ini yang kita perlu bicara nanti. Masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau kita tidak pede dengan diri sendiri, apa yang kita desain sendiri, kita punya pilihan. Misalnya NuScale, yang kebetulan telah membuat dengan small modular reactor, yang bisa istilahnya satu paket langsung 60 tahun tanpa perlu diganti-ganti, kan gitu. Atau modular paket, kalau kita takut safety-nya, dia itu sudah satu paket, nanti tinggal bongkar pasang aja, kayak engine atau kayak aki, seperti itu. Sehingga dengan demikian,
kalau istilahnya kita bangsa ini tidak berani dengan teknologi sendiri, masih ada teknologi orang lain kalau kita terlalu percaya diri dengan orang lain gitu. Sejak Indonesia merdeka kita selalu percaya dengan orang lain, sehingga sampai saat ini pun kita istilahnya harus jadi pembeli gitu. Sampai kapan kita akan menjadi pembeli, itulah keputusan kita bersama. Maju ke slide berikutnya. Nah, kalau kita pakai contoh misalnya NuScale dengan skala small modular reactor kapasiti 45 MW, turbinnya udah ready kapasiti 45 MW. Kalau kita mau pakai dengan kapasiti 100 MW, turbinnya udah ready dengan kapasitas 100 MW. Jadi apalagi yang mau kita tunggu? Yang perlu kita tunggu hanyalah sebuah keputusan ketok palu go to nuklir. Itu aja yang perlu kita tunggu saat ini. Yang lain kita sudah siap, sudah well prepared, EPC-nya ready. Ya kan, kemarin PP sudah presentasi kan, kemudian untuk engineering rekonsal sudah ready, pabriknya sudah ready kan gitu, tinggal maju kita ke slide berikutnya. Nah, turbine island artinya itu kira-kira komponen-komponen yang akan kita buat, dan ini adalah mainan sehari-hari kami artinya. Jadi artinya kalau bicara turbin nggak usah lagi bicarain desainnya, serahin aja kepada kami IPC ataupun mungkin barangkali sekarang yang pemegang daripada power utility seperti Indonesia Power, PJB, Rekadaya, ataupun yang lain. Serahin itu atau diserahin misalnya ke EPC-nya. Diserahin ke PP. PP kemarin sudah presentasi, sudah siap. Nanti membuatnya, kami pabrik akan membuat. Kan, gitu. Nah, setiap komponen ini, turbinnya, kemudian komponen heat exchanger-nya, yang lain-lain, itu sudah ada di dalam negeri. Sudah mampu dalam negeri. Hanya beberapa komponen aja yang harus kita istilahnya datangkan dari luar. Nah, itu tergantung nanti istilahnya desain kita. Kita EPC benar-benar mau percaya dibuat di dalam negeri atau kita masih percaya kepada orang lain masih datang dalam negeri, itu nanti tinggal bagaimana negosiasi kita di kontrak antara Batan atau antara mungkin barangkali pemegang daripada power plant-nya, apakah itu nanti PLN yang pegang atau mungkin masih dipegang pertama kali oleh Batan, itu dengan EPC gitu. Bagaimana kita deal-deal di situ, win-win solution untuk kemenangan istilahnya industri Indonesia gitu. Itu yang kita perlu perjuangkan ya, sampai saat ini kami pun masih berjuang walaupun pabriknya ada di Cilegon sana sejak tahun 87, tetapi istilahnya pembangkit yang untuk Indonesia itu sangat kecil sekali. Kami selalu produksi pabrik pembangkit untuk di luar negeri. Kami berjuang jual ke Rusia, bikin untuk Rusia, kami berjuang bikin untuk Eropa, untuk Asia yang lain, untuk Korea. Bahkan untuk Cina saya pernah bikin 20 set kan gitu kan. Sebelum Cina menjual ke Indonesia, saya training dengan engineer-engineer Cina. Kemudian setelah sekian tahun, dia jual ke Indonesia, walaupun dulu kita yang ngajarin kan gitu. Jadi itulah sama dengan Batan yang juga ngajarin mungkin Cina, mungkin ngajarin Korea dulu kan dengan di labnya Sepong. Tetapi akhirnya dia sudah duluan bikin pembangkit, sementara kita masih di atas kertas kan gitu. Pembangkit kita masih di atas kertas. Tapi ya sudahlah, kita nggak usah sesalin itu. Kita mulai aja dari sekarang, kita terus semangat gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Lanjut, Bu. Ke slide berikutnya. Oke, ini gambaran komponen-komponen heat engine turbine island. Kondensernya, kami sudah bikin kondenser terbesar panjangnya 7,5 meter. Satu boxnya itu 40.000 cup titanium yang kami supply untuk Okoloto power plant yang 1.600 MW. Kemudian di situ ada LP heater, AP heater. Setiap hari Barata buat LP heater, AP heater. Dan komponen-komponen heat exchanger yang lain. Jadi artinya kita sudah main di sana, bukan lagi istilahnya baru mau mulai dan memikirkan, tapi sudah hidup di sana, sudah besar di sana kan gitu, sudah berkembang di sana. Jadi artinya kami menunggu sekarang ini artinya untuk benar-benar go-nya nuklir kan gitu. Kami secara factory sudah ready, sudah siap dan sudah berpraktisi setiap hari. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian juga pompa-pompanya. Ya kan, pompa-pompanya walaupun memang sebagian itu masih impor di luar untuk yang besar, tapi di dalam negeri juga sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan pompa, dan bahkan perusahaan-perusahaan yang tadinya di luar negeri itu dia juga punya perusahaan di Indonesia, kita bisa beli dari mereka. Dan kalau ini power plant ini berlanjut, itu bisa di-develop membuat pompa itu di dalam negeri sendiri gitu. Karena perusahaan-perusahaan di dalam negeri sudah ada yang istilahnya pabrik untuk pompa, sehingga nanti kita bisa diskusikan mana yang masih harus di luar, mana yang harus ada di dalam negeri. Itu pada saat kita melakuin nanti kualifikasi atau asesmen terhadap masing-masing vendor yang akan dijadiin vendor untuk pembangkit nuklir. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita menuju kemandirian untuk HIMNI sendiri, ya. Lanjut ke slide-nya. Nah, penguasaan fasilitas teknologi. Pabrik Siemens yang berdiri dari tahun 1987, kemudian
1 Oktober 1918 2018 sudah kami ambil alih. Saya pensiun di Siemens, saya move ke Barata. Ya, sama Dirut Barata waktu itu Pak Silmi, kita buat divisi pembangkit dan kita ambil alih itu pabrik Siemens-nya yang dulu saya ikut bangun dari tahun 90 sehingga akhirnya terakhir saya pensiun sebagai kepala pabrik di Siemens gitu, di Barata dari ex-Siemens. Jadi artinya apa? Pabrik terkuatnya untuk membuat komponen turbin, untuk membuat bagian luar daripada reaktor atau PSL-nya reaktor sudah ada di kita, sudah ada di tangan kita, bahkan negara yang punya dan BUMN yang punya. Jadi artinya apa? Ya kan, power itu sudah ada di tangan kita, tinggal bagaimana kita ingin gunakan power itu apapun tidak atau hanya masih terus digunakan untuk orang lain, itu terserah kepada kita, terserah daripada istilahnya tim yang ada pada hari ini. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ya. Nah, ini adalah mesin-mesin besar yang hanya ada di Cina, di Jerman, di Korea. Dan mesin-mesin itu besar, satu benda bisa muat beban 100 ton. Padahal mungkin untuk RDE cuma sangat kecil, cuma diameter mungkin 2,5 meter, dengan panjang mungkin barangkali 3 sampai 4 meter. Begitu. Jadi artinya ya mesinnya sudah ready untuk memesining daripada reaktor nuklirnya, untuk PSL nuklirnya. Kemudian horizontal bornya panjang 4 meter, tinggi 7 meter, full CNC. Jadi mesin sudah ready, mesin sudah menunggu. Tinggal istilahnya kapan produknya dibuat. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk proses assembly-nya. Itu assembly di belakang, lihat sebelah kanan atas, itu yang punya topi putih dengan baju biru itu, kalau dilihat wajahnya sama dengan yang sedang presentasi ini. Artinya apa? Yang sedang presentasi ini yang ikut membuatnya, yang sedang presentasi ini mendevelop karyawannya, yang sedang presentasi ini yang membuat prosedurnya, yang sedang presentasi ini yang tanda tangan quality dokumennya, yang menjamin kepada customer di Jerman, di Amerika, di Rusia, dan yang lain. Artinya apa? Orang yang sedang presentasi ini punya kompetensi itu untuk mengajar untuk yang lain, untuk istilah mendevelop kemampuan lokal gitu. Siapa lagi kan gitu? Sudah ada kita di sini gitu. Jadi tinggal kita istilahnya semangatnya aja, mau ataupun tidak. Oke, jadi tadi saya ulangin bahwasanya yang sebelah kanan atas itu adalah foto saya sendiri. Saya yang ikut mendevelop dari awal istilahnya keahlian daripada rekan-rekan di pabrik itu. Jadi artinya kita yang mampu melakukan itu gitu. Kita sudah punya keahliannya, kita punya teknologi, tinggal mentransfer mereka. Prosedurnya saya yang membuat kan gitu. Saya yang ikut membuatnya, saya ikut yang tanda tangan tanggung jawab daripada kualitasnya kepada customer, jaminan mutunya kepada customer di Jerman, di Amerika, di Rusia dan yang lain kan gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini turbinnya istilahnya untuk kalau kelas 50 100 mega kita bisa turbin yang lebih hemat, yang horizontal, yang pondasinya sangat pendek, enggak perlu table top. Kita bisa pilih ini, tergantung nanti istilahnya EPC pingin yang tipe yang simpel seperti ini atau pingin tipe yang masih desain lama yang down exhaust kebutnya. Jadi kondensernya terletak di bawah. Kalau ini kondensernya sebelah kanan. Jadi artinya kita sudah tinggal memilih, tidak lagi istilah memikirkan desain. Ya kan, tinggal comot kita suka yang mana, suka yang kiri, suka yang kanan, suka yang atas atau suka yang bawah. Tinggal itu aja sekarang untuk turbin island. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita bicara vendor lokal. Kami sedang melakuin atas tugas daripada Pertamina kepada BPPT, kami sedang melakuin assessment untuk vendor lokal untuk mampu membuat reaktor-reaktor buat kilang Pertamina untuk proyek RDMP. Ini sedang berproses. Kami sudah 2 minggu ini mengaudit perusahaan-perusahaan seperti Barata, Boma Bisma Indra, nanti PAL, kemudian kemarin juga dengan Pindad dan banyak industri-industri lokal lain di bawah APABI, ada hampir sekitar 30-40 perusahaan yang kita audit, mulai dari sipil, supply material, kemudian untuk fabrikasi, heat exchanger, kemudian palaf, yang lain-lainnya. Itu sedang berproses. Assessment kriterianya sudah kita develop, disetujui oleh Pertamina. Penilaiannya sudah kita siapkan, disetujui oleh Pertamina. Kuesioner kepada setiap vendor sudah kita lakukan, disetujui Pertamina. Dan ini nanti akan berlanjut dengan proses-proses berikutnya. Artinya apa? Batal lebih mudah. Sudah dimulai oleh Pertamina melakuin itu. Tinggal nanti istilahnya meneruskannya aja. Kalau kita memerlukan untuk nuklir, untuk bikin reaktor nuklir yang tipikalnya sama, bahkan untuk reaktor daripada kilang minyak ini itu bisa tebal sampai 200 mili.
dan Barata sudah punya mesin sampai 160 mili, baru aja dibeli kan gitu. Di samping pabrik turbinnya dibeli, sekarang fasilitas-fasilitas untuk pendukungnya dibeli, nanti ada di foto berikutnya. Jadi artinya apa? RDE hanya mungkin ketebalan 80 mili, sementara reaktor yang kita sudah siapkan untuk kilang aja udah 200 mili, artinya sudah dua kali faktor safety daripada reaktor RDE itu sendiri, reaktor nuklir itu sendiri. Jadi artinya tidak ada lagi perlu istilah keraguan untuk istilah kemampuan daripada membuat maupun kemampuan safety-nya. Lanjut ke slide berikutnya. Ini contoh reaktornya. Kalau dilihat situ tebal di atas 76, artinya kromolidan panadium. Jadi sudah hampir sama dengan reaktor untuk nuklir itu sendiri. Hanya isi dalamnya dari reaktor nuklir itu yang perlu dipikirin dari desain yang nanti mungkin Pak Topan akan ceritakan gitu. Jadi pabrikasinya, membuatnya sudah ada, tidak ada lagi perlu keraguan gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini prosesnya, proses produk qualification. Kalau nanti kita masih ragu dengan vendor-vendor yang ada, ini akan berlanjut dengan programnya Pertamina untuk mengkualifikasi vendor-vendor yang ketika kita lakuin akses ternyata ada kekurangan di sana-sini, fasilitas yang kurang, pengalaman yang kurang, kemudian kemampuan teknologi yang kurang, ini akan dilanjutkan dengan proses product qualification. Dan kita berpengalaman untuk itu, nanti di slide berikutnya saya ceritakan. Lanjut. Nah, ini adalah pengalamannya. Ya, saya membawa tim ke Jerman, saya temani di Jerman lebih dari 1 bulan untuk melakuin training kualifikasi combustion chamber gas turbin yang sudah dibuat oleh Cilegon. Sekarang kita produksi kemana-mana, kita kirim ke Jerman, kita kirim ke Korea, kita kirim ke Taiwan, kita kirim ke Rusia. Ini diproduksi di Cilegon, dan pabriknya yang punya sekarang adalah Barata. Dan saya termasuk orang yang mendevelop teman-teman membawa training ke Jerman untuk produk proses qualification barang seperti ini. Ini temperaturnya 650 derajat, hampir rada-rada close mirip dengan turbin yang ada, dengan RDE yang ada. Jadi artinya apa? Prosesnya kita sudah punya, prosesnya kita sudah tahu bagaimana melakukannya. Hanya istilahnya step-stepnya aja yang perlu kita ikutin. Itu kita bisa lakukan untuk reaktor daripada nuklir itu sendiri. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh produk daripada refinery. Kalau dilihat situ, kalau misalnya mau di-zoom itu tebalnya ada yang 200 mili gitu. Jadi artinya apa? Pabrikasinya sudah nggak ada yang perlu kita ragukan. Kemampuan membuatnya tidak ada yang perlu kita ragukan. Tinggal hanya nunggu waktu, go-nya, prosesnya yang benar-benar diberi nama label nuklir. Kalau sekarang labelnya mungkin belum nuklir. Labelnya sekarang ada refinery, reaktor untuk hidrogen, reaktor untuk mungkin kilang minyak ataupun yang lain. Tapi nanti tinggal kita ganti labelnya jadi reaktor nuklir. Jadi prosesnya sama saja, pabrikasinya sama saja, prosedurnya sama saja gitu. Jadi artinya apa? Factory kita, workshop kita, pabrikasi kita, atau vendor lokal kita siap untuk itu. Lanjut ke slide berikutnya. Ini mesin roll yang saya ceritakan. Itu mampu ngerol sampai ketebalan 160 mm, dua kali ketebalan daripada reaktornya RDE. Jadi artinya apa? Mesinnya sudah ready, mesinnya baru, baru aja dipasang, baru aja dibeli, ya kan? Dan bisa mengerol setebal itu plat. Jadi artinya sudah bisa kita lakuin itu dalam waktu dekat ini kalau sekiranya kita udah mau go ke situ gitu. Jadi sudah siap mesin yang untuk ngerol plat yang setebal itu. Tinggal beli materialnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk kepalanya atau untuk headnya itu kena barangnya besar untuk reaktor daripada refinery, biasanya diameter 4 meter, 5 meter, 6 meter, itu nggak mungkin satu plat, sehingga kita bisa lakuin segmen. Kita bisa buat konusnya segmen nanti dilas, segala macam, teknologi pengelasannya sudah nggak ada yang perlu diraguin. Kita sudah biasa mengerol sampai mungkin 75 mili. Jadi artinya kalau kita membuat untuk yang 100, ngelas untuk 100 sama aja. Kita punya mesin submerged welding, kita punya boom welding yang bisa megang benda untuk seperti ini, itu 100 ton beratnya. Itu ada di Cilegon gitu. Kita bisa sambil diputar, dipanasin, dilas. Jadi prosesnya kita sudah tahu, teknologi kita sudah tahu, caranya kita sudah tahu, bagaimana handle kita sudah tahu, peralatannya pun sudah ready, sudah siap gitu. Bahkan satu benda bisa di clamping, bisa dipegang sambil diputar, dipanasin itu dengan berat 100 ton. Ada boomnya di Cilegon, di pabriknya Barata gitu, yang eksimen. Jadi artinya sudah di sana kita, tidak lagi mengupayakan, tapi kita memang sudah di prosesnya, kita sudah menuju gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini proses pabrikasinya, layoutnya. Ya kan, ini untuk sebuah reaktor sudah ada gambarnya, 3D kita sudah siap menjelasin, mentrainingnya sudah siap.
ya kan tinggal hanya istilahnya membuatkan dalam bentuk prosedural yang dilabeli nanti untuk nuklir, tapi untuk reaktor daripada refinery atau kilang minyak sudah ada kan itu. Jadi hanya tinggal menukar sedikit aja dengan menambahin faktor safety, mungkin barangkali tidak jauh berbeda antara kilang dengan nuklir, karena di sini sama-sama. Di kilang kalau sekiranya ada percikan api sedikit meledak semua kilang, hampir sama dengan nuklir gitu. Kalau nuklir mungkin yang dikhawatirkan adalah bahaya dari radiasinya, kalau di kilang bahaya kebakarannya. Jadi semuanya dari sisi risk dan bahayanya. Jadi prosesnya kita sudah tahu, prosesnya sudah kita buat, ya tinggal melanjutkan, lanjut ke slide berikutnya. Nah sekarang teknologi daripada partnership, ya kita punya yang namanya Bharata Indonesia, dan ada di pojok di tempat lain sana ada namanya Bharata India. Dia adalah BUMN terbesar India yang awalnya sudah ambil lisensi turbin dari Siemens, ambil lisensi gas turbin dari General Electric, ambil lisensi boiler dari yang lain, dan mereka sudah mampu membuat nuklir sampai 700 MW. Dan mereka sudah mau bekerja sama kita, saya sudah inisiasi ini. Dan tinggal tanda tangan MOU saja. Ini step-step berikutnya ada di berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini prosesnya adalah potensi untuk kerjasamanya. Mana yang mau kita kerjasamain? Ini kebetulan saya awalin. Ini adalah untuk turbin, bukan nuklir. Turbin istilahnya untuk pembangkit listrik biasa. Pembagian skop segala macam. Jadi ini sudah tinggal tanda tangan aja. Kalau ketua batan istilahnya mau, tinggal tanda tangan MOU, jadi kerjasamanya kan gitu. Sudah dimulai, dan bahkan kemarin saya telepon mereka, saya minta izin untuk mempresentasikan. Dan mereka setuju gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah ini adalah contoh, kalau dilihat di website sana adalah mereka sudah bangun untuk steam generator beberapa nuklir di India. Itu dibuat oleh BHEL sendiri. Tinggal ini adalah referensi di website, bisa didapatkan. Dan dia memang sudah istilahnya disetujui oleh IAEA sendiri. Bahkan mereka sudah kerjasama waktu itu dengan Alstom untuk membuat reaktornya. Alstom yang nuklir. Jadi artinya apa? Dia dibimbing oleh perusahaan besar yang memang sudah bermain di nuklir gitu. Jadi pengalaman demi pengalaman segala macam mereka sudah develop, engineering yang sudah ready. Tinggal kita mau ngambil bagian di mana. Tinggal kerjasamanya aja. Tinggal dituangkan di dalam bentuk MOU, dengan tanda tangan MOU sudah jadi. Dan sudah saya mulai. Tidak lagi perlu membuat dari awal. Gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Ini contohnya juga daripada reaktor-reaktor mereka. Ini bisa dilihat nanti di website, karena saya ambil dari website. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pembagian tanggung jawab. Sudah dibuat sedemikian rupa pembagian tanggung jawab, tapi ini memang masih untuk komponen turbin, ya sama aja turbin island, artinya kita bisa kerjasama dengan BHEL gitu, bahkan sebagian daripada nanti yang nuklir kalau mau engineering kita bisa kerjasama sama mereka, ya kan bisa aja nanti rekonsal misalnya kerjasama dengan engineering dari BHEL ya, kalau kita memang mau, karena komunikasinya sudah dilakuin, inisiasi sudah dilakuin, tinggal istilahnya tindak lanjutnya aja yang perlu dilakuin. Lanjut ke slide berikutnya. Ini juga sama pembagian tanggung jawabnya, apa yang akan dilakuin. Ya, yang saya kasih contoh ini adalah LP heater. Jadi LP heater adalah salah satu bagian komponen di turbin island untuk memanasin air yang dari kondenser keluar untuk dialirkan kembali ke steam generator. Dan itu dari kita mulai dari itu, kita nanti bisa meningkat ke yang lainnya, yang berikutnya yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian, itu akan menjadi nanti kemampuan lokal. Gitu. Karena bagi mereka, istilahnya hanya persyaratan dua unit pertama di tempat mereka, yang berikutnya sudah di tempat kita. Kenapa perlu di tempat mereka? Karena perlu develop prosedur, perlu develop yang lain, tim segala macam, supaya istilahnya benar-benar sama ininya dengan komponen yang dibuat di Indonesia. Sehingga demikian engineering-nya, orang workshop-nya segala macam, supervisor-nya, mereka bisa ngikutin yang sama apa yang nanti akan dilakukan di Indonesia. Gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya bilangin, ya, yang lain masih bertanya, ya kan? Apakah kita istilahnya bisa buat nuklir? Kami, ya. Kami sudah buat untuk Necker WSM, kami sudah buat untuk Comanche Peak di Amerika, kami sudah buat untuk Salem di Pennsylvania di Amerika, kami sudah buat untuk Susquehanna di Pennsylvania Amerika, Okeloto juga kami sudah buat. Jadi artinya apa? Ya kami memang sudah menuju ke sana, tidak lagi dalam bentuk upaya kan. Kami sudah bermain di sana. Ya sudah beberapa tahun yang lalu kami sudah melakukannya. Artinya untuk turbin island sudah nggak ada masalah kan. Yang ada masalah hanya mungkin barangkali yang perlu kita diskusikan adalah dari sisi nuklir island. Nanti mungkin Pak Topan akan lakuin itu, akan sampaikan itu, sehingga artinya dengan berkaca dengan kemampuan lokal, manufacturing lokal, kesiapan industri lokal, apabinya yang lainnya, ini akan
membuat kita bisa sangat meyakinkan DPR atau mungkin presiden kita bahwasanya kita mampu membuat sebagian komponen ini. Tahap awal mungkin targetkan 30% TKDN lah, itu mungkin barangkali tidak terlalu sulit untuk kita capai. Habis itu kita baru meningkat ke 35 ke 40. Kalau sudah 40 tinggal ditunjuk, kan sudah mudah kan itu. Oke. Sekian dari saya, tinggal saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari yang lain ya, kita siap untuk menjawab sehubungan dengan kemampuan industri lokal, kemampuan daripada pabrikan lokal dalam membuat sebagian komponen nuklir, terutama turbin island kita sudah ready, tinggal hanya reaktor nuklir island. Silakan kepada Bu Geni. Ya, terima kasih Pak Lukman, luar biasa. Ini ada yang komentar, harusnya Pak Lukman jadi Menteri Perindustrian katanya gitu. Amin. Makan saja Bu. Amin amin gitu kan ya. Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya, tadi kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Jadi kesimpulannya di sini adalah PLTN itu bukan suatu makhluk luar angkasa yang kita sebenarnya nggak tahu gitu ya. Kita itu nggak buta terkait PLTN Indonesia itu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa di non-nuclear island, PT Barata yang juga, sudah menjadi manufaktur Indonesia ini, mampu dan malah orderannya selalu dari luar, ya, bukan dari dalam negeri, sebagian besar yang untuk buat turbinnya itu. Jadi apalagi yang kita ragukan terhadap kemampuan manufaktur Indonesia. Disinilah kalau memang kita, artinya Indonesia memang berkomitmen untuk menjadi teknologi provider terkait PLTN, tentunya manufaktur di Indonesia juga harus didukung, di-endorse ya, dengan luar biasa. Dan tentunya kalau kita nanti mempunyai PLTN pertama, seperti di dalam yang cipta kerja sekarang ini, untuk menarik investor katanya gitu. Kalau memang 100% dananya dari luar negeri, saya rasa agak cukup sulit kalau manufaktur lokal masuk. Makanya di sini dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah Indonesia di dalam hal pendanaan juga, ya. Di mana di situ nanti kita juga bisa memperkuat atau mengangkat manufaktur lokal untuk berkontribusi di dalam pembangunan PLTN di Indonesia. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya HIMNI juga harus gencar menyuarakan kepada anggota PR, pemerintah yang nantinya bisa membuat suatu keputusan go nuklir, ya. Terima kasih Pak Lukman atas presentasinya yang luar biasa. Semoga jadi Menteri Perindustrian, Pak. Amin, Bu. Amin. Dan untuk narasumber yang kedua, kita akan memanggil Pak Topan, ya. Pak Topan ini sebenarnya adalah di dalam tim RDE, Reaktor Daya Eksperimental Design ini, beliau adalah Chief Engineer. Jadi ketua istilahnya insinyurnya yang di ketua insinyurnya di dalam tim desain RDE ini. Beliau ini masih relatif muda dibandingkan saya tentunya ya. Jadi beliau ini lahir tahun 1980 ya, lahir tahun 1980 dan menjadi peneliti ya. Sekarang ini statusnya menjadi fungsional peneliti di Batan. Beliau menyelesaikan doktornya tahun 2014 dari TIT, Tokyo Institute of Technology, Department of Nuclear Engineer di Jepang tahun 2014. Dan langsung bergabung di Batan, di Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir. Langsung kita membuat suatu tim pada saat itu yang terkait dengan desain PLTN berbasis pada pendingin gas, high temperature gas cooled reactor. Sebelumnya beliau menyelesaikan S1-nya dari ITB, ya, dari ITB. S2-nya juga dari ITB. Jadi beliau mempunyai dua S2, yang satu dari TIT Jepang, yang satu lagi dari ITB. Dan work experience-nya beliau memang fully di Batan, ya, penuh menjadi pegawai Batan di sini. Dan juga menjadi pengajar ya di ITB sebagai part-time-nya. Kemudian publikasinya juga sudah luar biasa dan mendapatkan beberapa awards 2014 sebagai first winner of Atom Indonesia Best Paper Award tahun 2014. Kemudian mendapatkan juga Mombu Kagakusho yang di Jepang itu ya, scholarship. Kemudian 2011 JAEA Research Grant for Internship Research at Nuclear Reactor Physics Group, DIA, Tokaimura.
Kemudian 2023 sampai 2025 beliau selama menjalankan studinya mendapatkan ITB Scholarship for Master Degree Studi in Physics Department. Nah, itulah kurikulum vitae dari Pak Topan ya. Selanjutnya kami persilakan Pak Topan untuk men-sharing pengalamannya ya Pak ya, dan juga menggugah semangat bahwa Indonesia juga bisa menjadi teknologi provider. Silakan Pak Topan. Oke, terima kasih Bu Geni. Saya share dokumennya ya. Ya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan Hemni, moderator Bu Geni dan pemateri pertama yang seperti biasa luar biasa. Bagi kami di tim RD sebenarnya bukan pertama termotivasi bahkan terbakar istilahnya dengan presentasi Pak Lukman, dan ini presentasi setelah beliau jadi tantangan tersendiri bagi saya. Ya. Karena kalau harus berapi-api seperti beliau ini susah Pak, meskipun lebih mudah tapi bawaan Pak Lukman memang mantap tadi Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, saya coba sampaikan apa yang menjadi kita rencanakan dengan judul peningkatan kapasitas PLTN Indonesia. Tentu dalam perspektif saya pribadi di posisi tadi di Batan dan teman-teman di tim tentu desainer reaktor nuklir, sehingga kalau tadi Pak Guman ganti judul ya, saya juga coba ganti judul versi sendiri, Pak. Jadi mungkin presentasi saya jadi desain reaktor nuklir kita sendiri. Jadi bagaimana kita meningkatkan kandungan lokal, mungkin langsung lebih ekstrim, bahkan gimana kalau kita desain sendiri reaktor nuklir kita. Tentu banyak bertanya why, mengapa kok bisa, ya sementara jawaban kita why not dulu, ya sebelum nanti kita terangkan. Artinya kenapa enggak kita coba. Oke, sebelumnya ini saya email dan ini posisi saya di Batan dan posisi saya di Himni. Saya di bidang pengembangan reaktor. Oke, sebelum mulai saya disclaimer. Jadi perspektif desain reaktor nuklir kita sendiri. Strategi mendesain sendiri, ini saya disclaim dulu. Ya, tidak berarti go nuklir di Indonesia harus menunggu desain PLTN sendiri selesai. Ya. Jadi kalau misalnya prioritas riset nasional mau bangun PLTN di Kalimantan Barat, ada vendor yang datang dengan desain dan financing mereka, tentu kita yang tadi punya semangat untuk mendesain sendiri, tidak kekeh istilahnya harus pakai desain kita. Ya, poin kita tentu di komunitas ini berbagai strategi dan potensi untuk bisa go nuklir, ya, baik dengan vendor luar kalau memang itu kesempatannya, selama tadi luar biasa komponen-komponen dari Indonesia bisa masuk sebanyak mungkin, ya, tentu itu tetap oke bagi kita ya, selama bisa go nuklir nggak perlu diusahakan dan disinergikan mungkin. Jadi mungkin mau dilihat ini mendesain sendiri sebagai salah satu strategi untuk kita bisa go nuklir ya. Karena jalurnya mungkin bisa macam-macam, perlu banyak strategi, mengundang vendor, ini yang normal kita lakukan. Dan di jalur RD memang strateginya menarik. Meskipun itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Jarot, Prof. Jarot mewakili Ketua Himni, awalnya sebenarnya tidak mau desain, tapi ya terpaksa untuk jalan terus, kita harus berani dan mampu untuk desain. Disclaimer kedua, presentasi ini representasi global aja, jadi bersifat populer dari proses desain reaktor nuklir. Jadi mungkin nanti kalau terkesan simpel, ya jangan dianggap simpel. Ya, meskipun tentu berarti kita tidak bisa, kita bisa, tetapi tetap ada code of conduct yang perlu diperhatikan. Story saya kurang lebih seperti ini dalam presentasi ini, bagaimana kita desain PLTN nuklir, dan biasanya kita awali memang di awal kita, dan nanti story-nya sebenarnya dengan cerita RDE kita, jadi background-nya dengan cerita RDE, namun message dari story mendesain PLTN ini, RDE-nya bisa aja diganti ya, dengan desain apapun yang memang kita putuskan untuk didesain, tapi terkait dengan renstrabatan sebelumnya untuk membangun RDE, dan tadi pun Pak Lukman beberapa kali hafal banget ternyata desain RDE, sampai tebar RPV-nya masih hafal 8 cm. Ya, makasih Pak Lukman. Jadi pertama have a good reason, dan jadi kita perlu punya alasan yang baik sehingga bisa di-finance, bisa orang lain rela untuk membiayai hingga bisa terbangun.
Dan di sini untuk RDE, kita mulai sebenarnya dengan tentu berusaha menjawab tantangan ketahanan energi nasional. Ya. Bahwa secara nasional kita punya tantangan, ya, kita lihat peta Indonesia yang begitu spread, ya begitu luas dan terpisah, jadi distributed electricity demand, ini tentu sangat beda dengan China, dengan Amerika, apalagi negeri-negeri di Eropa. Di sisi lain juga distributed natural resource, jadi sumber daya alam kita pun terdistribusi. Jadi untuk mengelolanya perlu strategi yang khusus. Ditambah lagi, kalau kita ingin memenuhi energi ini, ada cara yang kita sepakati di dunia internasional, ya, yaitu harus sustainable dan harus green. Jadi harus memperhatikan juga climate change dan lain sebagainya, dan kita sebagai bangsa di pergaulan internasional kita sudah sepakat untuk terkait dengan menjaga climate change. Dan terbaiknya, sebagaimana sering kita sampaikan di HIMNI, di komunitas HIMNI, dan pejuang nuklir lainnya, dengan energi nuklir, atau kita spell di sini nuclear energy, energi yang baru, ya, karena belum di Indonesia, dan clear dan bersih. Juga tantangan lain yang menarik seperti ini, kita perhatikan kalau kita lihat negeri kita, keperluan demand kita, ya, ada pulau-pulau terluar yang itu tidak bisa disuplai dengan reaktor yang mungkin ada sekarang, kecuali dengan diesel, dan itu mahal sekali, ya. Jadi harga listriknya, kita selalu bicara 7 sen per kWh, tapi sebenarnya di daerah-daerah tertentu dari informasi yang kita dapat, itu bahkan BPP-nya, PLN itu harus beli dengan 20-an sen per kWh, yang itu dengan diesel. Nah, di situ tentu perlu teknologi RD atau fluid ini berpotensi menjawab tantangan seperti ini. Bagaimana mensuplai energi di daerah-daerah yang terluar seperti itu. Tadi di awal Prof. Jarod sudah mengemukakan tentang micro PLTN, ya, micro MPP yang kecil. Jadi ini di antara reason dari RDE itu didesain. Secara umum, kontribusi teknologi nuklir yang kita coba hadirkan ada tiga patokan, ya, tiga standar, tiga guide. Pertama, harus sepertinya cocok dengan small modular nuclear reactor. Kecil sehingga bisa disimpan misalnya di pulau kecil tertentu, tapi ketika dia mau dipasang di tempat yang energy demand-nya besar, ya kita tinggal modularisasi beberapa menjadi lebih besar. Dan punya opsi kogenerasi. Tadi kita mungkin perlu untuk mengolah sumber daya alam kita di tempat-tempat tertentu yang terpisah, ya, di antaranya dengan sumber panas, ya, dari sumber apapun. Nah, nuklir salah satu solusinya, ya. Jadi kalau ada solusi nuklir, sebaiknya ada opsi kogenerasi, ya. Dan tentu juga kalau kita bayangkan nuklir tersebar banyak di tanah air ini, spread di tanah air, haruslah dia punya safety feature yang bagus, ya. Jadi punya passive safety feature yang bagus. Jadi tiga ini menjadi guidance kita ketika kita berpikir apa solusinya ketika kita mau memberi solusi bagi ketahanan energi nasional di Indonesia, ya, dengan scope yang full seperti Indonesia yang kita lihat ini, ya, negara kepulauan dengan pulau-pulau yang kecil, jadi tidak berpikir hanya di Jawa Barat atau di Jawa atau daerah-daerah yang memang sudah mature, ya, sudah mapan. Untuk menjawab itu, nah, ini yang kita rencanakan, ya, yaitu reaktor daya eksperimental merupakan HTR, High Temperature Reactor Pilot Plant for Nuclear Cogeneration. Ini yang didesain sejak nanti ada, ya, rencananya ini, ya, sejak secara formal di Rens Rabatan 2015-2019. Jadi RDE merupakan dengan basis pebble bed high temperature reactor. Ya. Jadi kalau kita coba bongkar, ini yang memang di bagian nuclear island-nya istilahnya tadi, ya, istilah Pak Lukman di nuclear island-nya, kalau kita bongkar reaktornya, ini memang reaktornya, tadi Pak Lukman ingat tebal RPV ini 8 cm. Jadi tadi tentu good news, ya, bahwa Pak Lukman kita bisa bikin yang 8 cm. Terakhir teman-teman tim RD Kesiman, ya, kita pernah, kita pun kayaknya punya foto seperti Pak Lukman tadi, ya, dengan Bu Geni dan tim, kita punya foto di situ. Ya. Ini kalau kita belah, terdiri dari bola-bola.
jadi bola-bola seperti ini ya, dan ya desainnya berbeda dengan PWR, inilah yang disebut dengan fibernya. Dan bagian pertama ini untuk mempunyai good reason ya, bahkan sudah sampai saya ambil dari presentasi Prof. Jarot pekan lalu ya, 18 Juni 2013 ya, lahir menjadi salah satu RPJMN 2015 sampai 2019. Ini masih di poin bahwa untuk mendesain sebuah PLTN memang kita perlu punya good reason, dan di sini good reason-nya bahkan sampai masuk ke dalam RPJMN-nya. Ini sedikit personal, dulu 2013, ini kan ceritanya 2013 Juni ya, saya masih di Jepang saat itu, dan Desember Pak Jarot ke Tokyo sempat saya temui. Ya. Jadi meskipun sudah masuk di RPJMN, tapi pesan Pak Jarot saat itu, pertemuan hanya 20 menit di salah satu hotel di Tokyo, poinnya adalah perjuangan masih sangat panjang. Ya. Dan ini pun kembali, ya, saya ngasih pas lulus kuliah, ngasih presentasi terakhir, sudah ada berita-berita seperti ini. Menristek mengatakan PLTN skala kecil segera dibangun. Dan itu headline saat itu di November 2013. Ya. Oke, okay. Ini poin pertama, have a good reason. Dan kadang reasonnya itu sudah di dokumen negara, sudah sampai headline koran, tetapi message-nya tadi perjuangan masih panjang. Dan ini mungkin message bagi kita ya, dengan segala tadi kesiapan yang Pak Lukman sampaikan, tapi ternyata not that easy, masih banyak hal yang non-technical dan sehingga perlu banyak strategi. Salah satu strateginya memang bisa mendesain sendiri. Nah, setelah reason itu oke, kita masuk ke hal yang teknisnya, technical design. Kita perlu men-specify target desainnya, dan di RDE kita punya target design berbasis dengan basic nuclear reactor safety feature. Jadi kalau Pak Lukman tadi bilang di non-nuclear island mainan sehari-hari, nah bagi kita, saya dan teman-teman di Batan atau yang belajar atau dididik untuk mendesain reaktor nuklir, yang mainan kita bagaimana menjamin reaktor nuklir itu bisa terkontrol, artinya populasi neutronnya itu terjaga dengan baik, bisa didinginkan, cooling, dan produk-produk fisi yang berbahaya itu bisa di-contain dalam sistem. Nah, 3C ini ya, 3C ini menjadi faktor penting di sebelah kiri tadi, di nuclear island. Bagaimana nuclear island, bisnisnya adalah memastikan neutron bisa dikontrol, panasnya nanti bisa di-cooling down, ya, bisa dikontrol juga, artinya bisa didinginkan, dan zat-zat radioaktifnya bisa di-contain. Kalau kita lihat di sini, Chernobyl bahkan even dikontrol pun dia gagal, ya. Fukushima sukses, ya, bisa berhenti, bisa mati. Tapi gagal di cooling, dan kalau coolingnya gagal, kontainnya juga gagal. Nah, RDE kita buat safety feature-nya adalah dengan passive safety feature. Ini tentu pelajaran dari Fukushima. Ketika di Fukushima, reaktor sudah padam, kontrol sudah oke, tapi untuk cooling, dia perlu sistem aktif dari luar. Perlu ada sistem aktif yang perlu listrik untuk mengaktifkannya dari luar. Ketika terjadi gempa seperti tsunami, reaktor ini tidak siap. Reaktor ini tidak siap karena dia memang tidak didesain untuk kecelakaan station blackout. Jadi ketika tidak ada listrik dari luar, dia tidak siap karena tidak punya fitur passive safety feature ini. Nah, RDE kita desain dengan kemampuan mengkontrol, cooling, dan contain, dan semua itu kita dilakukan dalam sistem RDE secara passive safety. Jadi seandainya pun sistem luar tidak hadir ya, karena musibah atau apapun seperti tsunami terjadi ya, maka reaktor ini bisa mendinginkan dirinya sendiri. Ini di antara dua prinsip RDE kita desain ya, bahwa dan ini yang menjadi tanggung jawab di nuclear island, kita jamin dengan desain ya, engineering wise, bahwa temperatur maksimum ya, dan maksimum itu di bahan bakar ya. Jadi kalau fuel temperatur maksimum di 1600 degrees C, 1600 derajat Celsius dalam semua kondisi. Jadi ini yang pekerjaan dari orang nuklir designer, menjamin bahwa di desainnya temperatur maksimum yang paling panas di bahan bakarnya itu tidak lebih tinggi dari 1600 derajat Celsius. Dan ini RD yang kita desain seperti ini. Ya. Even bahkan di hypothetical accident, di accident kecelakaan terparah sekalipun,
temperatur maksimum itu kita buat tidak lebih dari 1600 derajat Celsius. Kalau nomor satu terpenuhi, maka bisa meng-assure, menjamin bahwa non-hazardous release to environment itu, jadi tidak ada hazardous radiation release to environment. Jadi ini bagian nuclear island kita desain seperti ini, ya, bahwa bahkan dalam kecelakaan terparah sekalipun kita tidak akan mendapatkan temperatur di atas 1600 derajat Celsius, ya, temperatur bahan bakar tidak akan di atas 1600 derajat Celsius, sehingga masuk di mempunyai salah satu karakter dari zero evacuation feature, ya. Jadi feature generasi 4 diantaranya adalah non evakuasi, jadi daerah evakuasinya itu sangat sangat minim. Dan ini memang superior safety feature untuk mendukung agar reaktor seperti ini bisa dibangun di dekat industri. Jadi di dekat industri karena dia bisa mensupply baik panasnya atau listriknya, sehingga dia harus punya safety feature yang sekuat, artinya sebaik ini. Ini contohnya ini di antara ini mungkin gambar dari teman-teman desain reaktor nuklir tidak seindah gambar-gambar komponen Pak Lukman. Gambar kita, tugas kita meyakinkan misalnya grafik ini worth berharga bagi kita sebagai jaminan tadi. Bahkan dalam kecelakaan terparah pun, ya, temperatur itu tidak akan naik lebih dari 1600 derajat Celsius. Di sini bahkan ini simulasi seandainya pun tidak dilakukan apa-apa terhadap reaktor. Ya, misalnya reaktor RD mengalami kecelakaan, terparah itu namanya delofcy. Delofcy itu depressurized loss of force cooling. Artinya terjadi bocor, lalu sistemnya bocor, ya, sistem heliumnya bocor, tidak ada pendinginan di teras, maka akan naik, tetapi dia teras mampu dingin sendiri. Dan ini dengan Fukushima, ya, sangat beda dengan Fukushima. Dengan desain kita lakukan, ya, prinsip-prinsip desain people built reactor akan bersifat seperti. Jadi itu target desain kita, RDE didesain seperti itu, dan kita punya hitung-hitungan yang seperti itu. Jadi untuk detailnya, hanya langkah selanjutnya ini adalah setelah ada target desain, maka memang kita harus mengerjakan detail engineering. Salah satunya adalah desain analisis keselamatan nuklir yang kita sebutkan. Desain elektronik telah dilakukan teman-teman desain dan tim telah mendesain dan mengupayakan. Cuman Pak Lukman tidak senang istilah upaya. Artinya kita membuktikan by analysis, by computation, bahwasannya reaktor ini memang bisa di kontrol, artinya netronnya mudah dipadamkan, bisa dipadamkan, artinya mampu untuk dipadamkan ketika memang harus dipadamkan. Bahkan ketika sistem luar tidak hadir pun reaktor ini bisa padam secara sendirinya. Ini yang kita desainnya, jadi distribusi netronnya, distribusi dayanya kita pastikan, lalu perubahan bahan burn up, perubahan bahannya, artinya awalnya kita simpan uranium, tahu-tahu menjadi banyak karena terjadi depresi, dan memastikan reaktor dapat dikontrol. Ini yang dikerjakan orang-orang elektronik. Lalu juga kita melakukan analisis termohidrolik. Apa benar panasnya bisa dikontrol? Ini pekerjaan di desainer nuclear island tadi. Menjamin bahwa distribusi temperaturnya bisa kita petakan, dan memang reaktor itu temperaturnya tidak lebih besar dari 1600 dalam kondisi apapun. Ini sekedar salah satu contoh bagaimana dalam pekerjaan, kembali seperti prinsip tadi, ketika memang kita punya tools dari luar, kita coba pakai tools dari luar. Ketika tools dari luar itu tidak ada, maka tim terpaksa mendevelop tools itu sendiri. Jadi beberapa development, code development software kita lakukan, salah satunya ini untuk temperatur, memetakan temperatur di reaktornya, kita punya code namanya APA Batan, analisis panas dan alirannya. Heat and flow analysis kalau dalam bahasa Inggris, dan comparable dengan apa yang dikembangkan atau didevelop oleh negara lain. Juga analisis lain yang diperlukan di nuclear island adalah memastikan bahwa bahan bakar atau material masih oke. Jadi ini PR-PR di nuclear island, bahwa dengan
netron yang seperti tadi dengan panas yang seperti tadi itu menjadi beban bagi bahan, ya. Jadi loadingnya, temperatur, netron fluence-nya, juga chemical-nya, kira-kira materialnya kuat atau enggak, ya. Materialnya kuat atau tidak. Untuk memastikan bahwa bisa terkontain. Jadi semua bahan-bahan yang berbahaya apakah bisa ditahan di bahan bakar tadi yang bola-bola tadi. Ya, yang bola-bola tadi. Nah, ini sama juga kita terpaksa mendevelop code kita sendiri yang bisa melakukan analisis ini, dan ini salah satu gambar yang menunjukkan kita bisa membuat code analisis yang hasilnya sama, kita benchmark dengan code yang didevelop oleh Jerman sebagai mbahnya, ya, jagoannya di bidang reaktor ini. Karena tadi kita tidak boleh pakai code mereka, ya, code-nya sangat mahal, ya, sangat mahal karena tidak dijual, bahkan artinya code-nya tidak dijual, kita bikin dan kita membangun kemampuan untuk melakukan analisa seperti itu. Jadi nanti ketika berubah desainnya, kita bisa memastikan bahwa memang fungsi contain tadi berjalan atau tidak. Ya, contain tadi berjalan atau tidak. Dan ini yang telah juga dilakukan di tim RDE. Ya. Juga termasuk analisis lepasan radioaktif, kita memastikan apakah kita bisa menghitung radioaktif yang lepas yang ada di helium seandainya dia terkirim ke udara. Kita pun kembali karena code di sini susah, kita coba develop code dan membandingkan hasilnya dengan apa yang didevelop oleh China di sini. Terutama ada beberapa uncertain level, ya, code ini masih acceptable, masih bisa diterima. Termasuk juga Batan membangun beberapa test facility untuk mengecek hasil komputasi kita dengan eksperimen, salah satunya di sini RCCS, ya, reaktor cavity cooling system. Ini dibangun ada di gedung 80 Batan bagi teman-teman yang hadir, dan ini terus kita update, kita perbaiki terus. Termasuk juga ini cryogenic test facility untuk purification system heliumnya. Tadi pun menarik Pak Lukman, ternyata Siemens mampu membuat NPS, ya, nuclear purification system, dan ini mungkin kita bisa diskusikan yang dimaksud apa, apakah air, tapi basically sepertinya punya kemampuan itu. Nah, di PT KRN pun di tim desain kita mencoba membuat fasilitas untuk melakukan uji, ya. Kembali fasilitas-fasilitas ini terus kita coba untuk bisa memvalidasi data-data desain yang kita pakai. Nah, itu sebenarnya apa yang dikerjakan di tim desain. Lalu kembali, kita desain part ini tidak sendiri, ya, ada sinergi. Selanjutnya hal-hal desain seperti itu kita passing, kita kerjasamakan, kolaborasikan untuk engineering desainnya. Engineering desainnya ini misalnya block flow dari PRDE secara simple. Kita lakukan mass and energy balance-nya, mechanical property-nya, instrumentation-nya, electric supply-nya, site and civil structure design-nya, termasuk economic and financial engineering-nya. Dan yaitu dilakukan untuk semua subsistem yang ada di RDE. Ini sekilas saja. Subsistem, semua kita lakukan subsistemnya, termasuk misalnya helium primary circuit-nya ini, ada berapa prosesnya. Batan sebagai orang yang bertanggung jawab dari sisi nuclear island-nya, memformulasikan ini ke dalam dokumen yang disebut process description. Process description ini menjadi process flow diagram, ringkasnya kurang lebih jadi seperti ini, dan ujungnya dipresentasikan oleh Pak Iwan sebenarnya pekan lalu, jadi dokumen desain seperti ini. Jadi untuk proses mechanical, electrical, instrumentation and control, juga civil, drawings-nya kurang lebih 800-an drawings jadinya. Nah, ini yang jadi output tadi di nuklir itu, ujung-ujungnya kita supply ke teman-teman engineering company seperti PP dan Reconsult, ya, menjadi drawing-drawing seperti ini berbasis proses description kita. Ini sebenarnya coba kita sekarang sudah coba mau nyambung ke Pak Lukman ini. Di antara dokumen tadi ada dokumen individual specification of each component. Jadi setiap komponen itu ada individual spec-nya. Jadi kalau kita kembali ke gambar ini, setelah dokumennya lengkap, ya, maka kita punya spec dari turbinnya. Kita punya spek dari blowernya tadi. Pak Lukman bilang ada kemampuan untuk itu, turbin ada,
steam generatornya seperti apa. Dan ini menjadi menarik karena spek desainnya sudah ada. Ketika dicocokkan dengan Pak Lukman, data-data Pak Lukman itu menjadi betul-betul matching dan jadi produk yang jalan. Gitu. Juga vessel-nya, ini saya baru ambil gambarnya tadi Pak Lukman. Ternyata good news bahwa ada vessel yang bisa 160 mm, ini good news bagi kita. Jadi individual spec inilah yang dicek-recek dengan kemampuan nasionalnya. Meskipun tadi Pak Lukman malah lebih dulu sudah menyampaikan sudah mampu ya. Dan dari awal sebenarnya data-data dari Pak Lukman ini kita gunakan juga dalam desain. Dan ini pun di feedback lagi ke dalam desain jika memang perlu feedbacknya. Ya, jadi kembali dari desain nuklir masuk ke desain engineering dan ujung-ujungnya di komponennya atau manufakturnya Pak Lukman. Ini jadi rangkaian yang harapannya bisa membangun PLTN sebagai desain yang jalan dan aman tadi. Oke, ini slide terakhir saya. Jadi notes-nya, end notes kita buat desain PLTN sendiri tentu bukan satu-satunya strategi untuk meningkatkan kandungan lokal PLTN. Ya, karena tadi kita tidak kekeh harus desain kita, ya, tapi merupakan opsi menarik yang strategis. Ya. Dan pada banyak kejadian bisa jadi the only option. Jadi bisa jadi option satu-satunya adalah kita harus desain sendiri. Ya. Karena kita tidak bisa berharap desain itu beli dari luar, mungkin karena kemahalan atau memang politically kita tidak boleh beli. Sehingga kemampuan mendesain sendiri ini menjadi strategis. Dan program RD membangun pengalaman untuk percaya diri dan berani mendesain reaktor nuklir kita sendiri. Lalu kalau orang berani mendesain nih dari sisi safety, tidak berarti mungkin teman-teman mungkin nanti khawatir, wah nanti orang seenaknya mendesain sendiri semua, ya, lalu tidak takutnya ada reaktor nuklir yang tidak aman didesain asal-asalan. Jangan khawatir karena approval design dari Bappeten adalah milestone sekaligus panduan untuk menjamin keselamatan dan performa hasil desain. Jadi orang tidak bisa asal desain lalu jadi, ya ada approval design dari Bappeten yang tetap memandu itu. Jadi ada confident dan ada keberanian, tapi juga ada panduan rules yang menjamin keselamatan dan performa itu tetap harus nomor satu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Geni dan rekan-rekan sekalian, dari sisi istilah Pak Lukman tadi, bagian kanan di Nuclear Island, apa yang telah kita lakukan. Ya, desain-desain dari Nuclear Island sebenarnya kita sudah coba untuk di RDE dan berujung pada spek individual komponen tadi. Dan ini kalau di-matching dengan Pak Lukman, maka betul jadi produk teknologi berupa PLTN kita yang insya Allah bisa jalan dengan performa yang juga seperti kita inginkan. Demikian, saya kembalikan ke Bu Moderator. Silakan begini, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Topan. Tadi Pak Topan sebagai... Oke, okay. Sudah di-unshare ya? Oke. Okay. Sebagai Chief Engineer telah menyampaikan, sebenarnya masih banyak lagi cerita yang bisa disampaikan oleh Pak Topan, tapi karena waktu kita terbatas, jadi itu dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan apa yang telah kita lakukan terkait dengan desain reaktor daya eksperimental yang dilakukan oleh anak bangsa. Jadi pada prinsipnya di situ adalah di dalam desain PLTN, waktu minggu lalu juga saya sudah jelaskan, memang regulasi kita mensyaratkan benar-benar aspek keselamatan. Ya. Aspek keselamatan terhadap siapa? Terhadap manusia di sekitarnya. Ya. Terhadap manusia di sekitarnya. Dan memang harus selamat. Gitu. Tadi Pak Topan juga sudah menyitir beberapa bahwa harus aman. Mengapa harus dilakukan analisis kecelakaan? Kok serem banget sih ya harus analisis kecelakaan? Karena apa? Memang dari kecelakaan itulah nanti, analisis kecelakaan itulah nanti kita bisa paham bahwa oh reaktor yang kita desain ini benar-benar selamat. Ya. Makanya para pendesain ini sendiri juga harus penuh dengan imajinasi kecelakaan gitu ya. Belum tentu ya, kecelakaan yang terjadi di luar negeri, PLTN di luar negeri, hanya itu saja. Kalau dia diimplementasikan di Indonesia, tentunya faktor budaya pun akan masuk ya. Dan di sini inilah para engineer Indonesia juga harus mampu mengimajinasikan kira-kira akan dengan budaya Indonesia seperti ini kecelakaannya akan tambah seperti apa lagi sih, dan disitulah kita melakukan analisis berbasis pada software dan juga berbasis pada
create atau membangun suatu fasilitas yang terkait untuk kita bisa memvalidasi secara eksperimental dan software ya, sehingga di situ nilai keakurasian bahwa desain kita aman itu akan jauh lebih tinggi. Oke, saya lanjutkan sini tadi telah disampaikan dua presentasi yang sangat menarik dari Pak Lukman dan Pak Topan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa penanggap ya. Mudah-mudahan para penanggap ini dapat memberikan tanggapannya yang dapat memotivasi kita menjadi jauh lebih semangat ya. Tapi tolong diperhatikan juga waktunya ya, waktunya jangan lama-lama ya, paling tidak ada 4 penanggap di sini, maksimum ya sekitar 8 menitan gitu ya. Yang pertama akan kami panggilkan Pak Markus Mauran, beliau adalah co-founder daripada HIMNI. Silakan Pak Markus. Halo. Apakah sudah hadir Pak Markus? Halo. Ya, silakan Pak Markus. Ya, terima kasih Bu Geni, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya nyatakan salut kepada dua pembicara ini yang memang ahli di bidangnya dan ada prestasi, dan orang-orang seperti ini yang perlu kita perbanyak di Republik ini, baik ini maupun masa mendatang. Juga mengenai pemanfaatan komponen lokal untuk pembangunan PLTN ini, ada dua efek bagi PLTN bagi saya tuh. Yang pertama, nanti harga PLTN itu akan makin murah. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Nah, mudah-mudahan ini sesuai dengan undang-undang yang sedang jadi ribut saat sekarang ini, memenuhi undang-undang tersebut. Pertama Pak Lukman, saya juga kaget dengan perkembangan daripada PT Barata ini ya, karena saya pernah kunjungi PT Barata tahun 90-an di Surabaya di Jawa Timur ya. Waktu itu masih produksi turbin untuk pabrik gula ya. Nah, kita tahu bahwa untuk membangun PLTN ini ada beberapa komponen ya. Ada reaktor, ada turbin, kemudian ada generator, ada fasilitas limbah dan lain-lain. Nah, saya mulai dengan PLTN ya. Kita tahu bahwa salah satu isu PLTN yang mendunia dari dulu sampai sekarang adalah mengenai dia menghasilkan limbah yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, maka desain dan kemudian komponen teknologinya itu ada filosofinya itu pertahanan berlapis ya, defend in deep ya, pertahanan berlapis daripada PLTN itu. Nah, oleh karena itu juga, karena dia mengalami pertahanan berlapis, maka komponen-komponen teknologi yang digunakan di sini itu harus memenuhi standar kualitas yang tinggi dan andal. Nah, itu yang saya lihat PT Barata sudah bisa mulai dengan turbin dan lain-lain. Nah, kita tahu di reaktor ini ada beberapa komponen. Nah, ini yang saya bertanya kepada Pak Lukman, apakah PT Barata sudah siap bangun atau belum bisa. Yang pertama, komponen reaktor itu adalah bejana atau tabung reaktor ya, di mana dia itu kalau saya pernah baca, kalau dia 1000 megawatt reaktornya itu, dia harus gali tanah sedalam 20 meter dan kemudian ada roll daripada baja itu yang tebalnya 25 cm. Apakah Barata bisa bikin ini? Tentunya dengan standar kualitas yang tinggi ya, yang memenuhi syarat. Apa Barata udah bisa bikin ini? Yang kedua, komponen juga di reaktor itu ada teras reaktor, ya. Di mana itu akan berfungsi yang reaktor di situ. Di mana teras reaktor ini fungsinya sebagai tempat bahan bakar. Mohon maaf Bu Geni kalau saya salah, tolong dikoreksi karena saya bukan ahli. Cuman awam nuklir.
tiaras reaktor, ya, yang dilengkapi dengan kisi penyangga, ya, yang tepat bahan bakar. Nah, tiaras reaktor ini adalah terdiri dari logam yang anti-korosi, atau ya anti-korosi, ya. Apakah juga Barata bisa bikin ini, Pak? Baru kemudian komponen yang ketiga bahan bakar. Nah, bahan bakar itu kalau nggak salah diisi dalam tabung apa logamnya pipa, suatu pipa itu. Nah, apakah pipa ini juga bisa dibuat oleh apa namanya Barata? Ya. Kemudian komponen yang keempat bahan pendingin. Nah, ini tentunya bahan pendingin tidak masuk di sini, Pak, karena bahan pendingin ini apa namanya, kalau bukan air, gas. Yang kelima, elemen kendali. Nah, elemen kendali ini untuk mengendalikan neutron dan kemudian juga untuk menghentikan masalah. Nah, apakah ini juga bisa dibuat? Yang keenam adalah moderator. Tapi bukan moderator begini, tapi moderator ini komponen juga. Ini adalah terdiri dari gas dan grafit. Nah, mungkin tidak masuk dalam karatan. Nah, ini saya ingin tanya nih, generator ini apakah sudah bisa dibikin, Bu? Pak Lukman di Barata. Kemudian apa namanya kepada Pak Tagor. Pak Topan. Pak Topan, ya, maaf. Pak Topan, ya. Ya, saya juga salut, ya, tenaga muda ini yang memang apa namanya kreatif, ya. Dan saya harap juga Pak Lukman, Pak Topan dan lain-lain, dan para peneliti, para ahli daripada nuklir ini, Batan ini, ya, mari kita berprinsip begini, ya, kalau ingin membangun bangsa kita ini, ya, orang lain bisa, kita juga harus bisa, bahkan lebih bisa. Ya. Kalau orang lain bisa membangun reaktor, kita juga bisa, asal berikan kesempatan, dorongan dan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, jeleknya bangsa ini, ya, apa yang kita buat, kreasi-kreasi itu, nah, dia suka berusaha, ya, menghalangi dan lain-lain. Nah, saya kira apa namanya, saya ada pertanyaan sekarang juga, kenapa ini terhenti, ini proyek ini, apa yang menyebabkan dia terhenti, danakah, polisika, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, saya minta kalau bisa keluarga besar HIMNI, bahkan Batan dan lain-lain, ahli-ahli tokoh nuklir, mari kita bersatu, ya, mendukung kreativitas dari anak bangsa ini. Sekarang ini ada RD dengan Pak Topan begini dan lain-lain. Ada juga ahli lain. Mungkin ada yang lain-lain. Nah, mari kita dorong semua ini berkembang. Tidak, kita tidak tergantung kepada satu tipe. Mari kita dorong, ya. Semua ini berkembang, ya. Dan kemudian nanti finish akan teruji mana yang terbaik, ya, untuk dipakai bangsa ini. Tapi jangan kita saling mematikan, saling meremehkan, saling menjelekan, saling mensabotase dengan satu dengan yang lain. Nah, itu tidak bagus, ya. Ya, untuk bangsa ini. Ya, karena itu saya harapkan juga pada ahli-ahli nuklir yang ada, yang dengar di sini apa semua, mari kita saling mendukung, saling membantu. Karena tantangan kita masih besar. Orang-orang yang anti PLTN itu masih merajalela ke sana kemarin. Bahkan mau gagalkan itu RUU tentang IPT. Kalau kita ini kocar-kacir, kan gak enak. Kalau itu saya harap, mari kita semua bersatu untuk kemudian pertama, yang sudah real ada ini, RD, mari kita sukseskan RD ini. Dengan segala kelemahan, kekurangannya, ya itu pasti ada. Nah, itu kita sempurnakan semua itu. Jangan apa namanya, ada saling apa namanya anggap enteng satu dengan yang lain, ada sindir-sindiran, ada sikap-sikap komentar yang negatif dan segala macam. Saya kira itu tidak membantu dan mendukung untuk bangsa ini bisa maju ke depan. Kemudian apa namanya, bisa dipersingkat, Pak Markus. Saya kira untuk pertama ini dulu, Bu, ya. Oh iya, terima kasih. Waktunya dibatasi. Ya, terima kasih banyak, Pak Markus. Pak Lukman dan Pak Topan, tolong dicatat tadi apa yang menjadi komentarnya Pak Markus. Saya akan kumpulkan dulu tanggapan dari keempat penanggap ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan
Pak Lukman dan Pak Topan bagaimana mengcounter atau memberikan jawaban dari yang dikomentari atau ditanggap oleh para penanggap ini. Yang kedua, kami persilakan Pak Puji Untoro, beliau adalah anggota DEN tahun 2017 dan 2019. Silakan Pak Puji tanggapannya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini saya ter-excited ini, motivasi luar biasa sekali bahwa ada tiga poin saya akan memberikan tanggapan. Yang pertama, kaitannya dengan kemampuan industri, terutama yang pertama tadi Pak Lukman, itu luar biasa. Itu saya kaget juga. Ternyata industri kita kaitannya dengan pembangkitan ini sudah sangat siap sekali kaitannya dengan PLTN. Bedanya kan nanti di reaktor di nuclear island-nya aja yang berbeda. Sebenarnya yang lain sama. Tapi kemampuan tadi untuk membangkitkan memungkinkan itu. Sehingga memang itulah yang menjadi kekuatan kita, mestinya kita bisa. Yang kedua kaitannya dengan RDE. Ini saya kembali ke kenangan masa lalu lagi, karena saya dulu belajar juga HTR, Pak. Jadi artinya gimana membangun HTR, HTTR, akhirnya di HAM Untrop itu dimulai dari Research Center Yulih yang saya ikut terlibat di sana pada saat itu dengan material, kaitannya dengan material. Salah kalau kita memilih HTR itu, karena saya mengalami suaranya agak terputus ya koneksinya Pak Budi. Karena tadi simulasi yang dilakukan Pak Topan tadi itu secara eksperimental realistis, dimatikan itu dicoba diledakkan biar apa? Halo? Ya oke, tapi suka terputus. Halo? Oke. Ya. Oke. Ya, ini HTR saya pikir betul tadi eksperimental sudah terbukti bahwa pendingin dimatikan itu reaktornya ternyata internetnya terganggu Pak Putrinya. Tidak melebihi dari yang harapan yang tadi. Tadi 1600. Memang itu dari sisi keselamatan itu kalau pilih HTR ini memang tepat sekali. Kalau kita mau membangun tadi RDE tadi. Yang kedua ini juga halo Pak Budi putus. Halo Pak Budi masih di sana enggak? Koneksinya. Halo. Iya, atau kita masuk ke penanggap yang ketiga, nanti kalau Pak Puji bisa masuk lagi dengan baik, kita berikan kesempatan setelah penanggap yang keempat. Kami persilakan Pak Tubagus Iqbal, beliau ini adalah beliau dari Center for Energy Security Studies Universitas Pertahanan. Kami persilakan Pak Tubagus tanggapannya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Geni. Baik. Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman ini luar biasa ya. Ternyata kita punya kemampuan itu yang selama ini mungkin belum pernah kita dengar gitu kan. Tahunya kalau saya itu misalkan dari sisi sipil ya. Ini kan bangunan reaktor ini 80%, tapi kalau lihat dari gambarnya yang tadi disampaikan oleh Pak Topan itu ada 258 gambar ya.
kira-kira 36 lah, begitu, 36%. Tapi kalau secara volume pekerjaan itu banyakkan sipil. Dan rasanya saya pernah diskusi sama seorang mantan direkturnya BUMN yang dia bangun reaktor di mana namanya, di Siwa Besi Serpong itu, kita punya kemampuan itu secara sipil begitu. Dan ini untuk apa namanya reaktor islandnya sudah ada kemampuan kita di sana. Ini suatu pelengkap yang luar biasa begitu. Nah, mungkin pertanyaannya sayangnya sudah ditanyakan oleh Pak Lukman sendiri gitu, kapan kita akan bangun begitu. Jadi mungkin kalau saya tadi yang disampaikan Pak Lukman itu ada satu yang menarik tentang sertifikasi begitu. Nah, kalau kita membangun sesuatu secara sipil yang saya tahu begitu, kita selalu mengacu pada code-code yang ada begitu. Nah, ini mungkin jadi PR buat HIMNI. Apakah kita sudah mengadopsi semua code yang ada begitu? Jadi kemampuan kita, katakanlah secara TKDN, baik dari sisi fisik, kemudian dari sisi regulasi dan code, itu sudah bisa melengkapi, begitu kan? Nah, kemudian Pak Topan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Topan ini sangat luar biasa kemampuan rancang bangun kita ya. Cuman barangkali adakah satu reaktor yang pernah oleh ahli-ahli seperti Pak Topan ini yang sudah terbangun begitu. Saya rasa itu akan menjadi learning curve begitu kan, kurva pembelajaran untuk kedepannya untuk kita bisa bangun sendiri begitu. Nah, itu mungkin pertanyaannya buat Pak Topan. Selebihnya saya rasa apa yang sudah disampaikan ini sudah lebih meyakinkan kita begitu. Dan satu lagi barangkali usulan saya, selama ini kita dari survei-survei yang ada itu kan hanya acceptance masyarakat. Tapi belum kita showing readiness kita begitu. Dan ini barangkali akan lebih meyakinkan para stakeholder begitu dan juga masyarakat bahwa kita memang punya kemampuan itu. Barangkali bisa di matrix begitu. Nanti prosentasenya berapa mungkin ya dari sisi rancang bangun, kalau dari sisi situs project itu kan perencanaan, kemudian yang belum kita miliki adalah misalkan dari sisi operasional begitu. Dan itu barangkali dari mulai sekarang terkait dengan sumber daya begini, barangkali itu bisa disiapkan begitu. Barangkali untuk tenaga muda kita itu ya dikasih magang dulu lah di reaktor-reaktor nuklir yang ada di Jepang atau di mana begitu kan. Seperti juga misalkan bisnis lain, misalnya di oil and gas itu biasa begitu. Dan kalau dari sisi menunggu PLTN ini harus jadi, saya rasanya kita sudah cukup panjang ya. Begitu kalau dilihat dari tornya itu kan kita sudah 48 tahun begitu. Dan mungkin untuk negara yang usianya sama merdeka seperti kita dengan Korea Selatan begitu, ada saatnya mereka belajar pada kita, tapi ada saatnya mereka meninggalkan kita begitu. Dan itu jadi pelajaran yang menarik, dan bagaimana mengemas kembali lagi ke masalah readiness tadi begitu, itu menjadi sesuatu yang perlu untuk disampaikan kepada stakeholder sehingga stakeholder punya kesadaran, oh kita memang mampu gitu. Dan barangkali setelah itu acceptance di masyarakat juga akan meningkat, mungkin yang selama ini di 70 atau 80, besok bisa 95% begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Geni, Bapak, ya. Ibu, kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tubagus. Tolong dicatat juga ini tadi beberapa pertanyaan dari Pak Tubagus ya oleh Pak Lukman dan Pak Topan terkait sertifikasi code dan lain sebagainya. Memang pada desain ini juga waktu itu kita sudah memikirkan ya Pak Topan dan teman-teman bagaimana sertifikasi code yang kita pakai sampai ke sertifikasi personil ya. Kalau kita tidak tersertifikasi, bagaimana desain kita bisa dipercaya? Nah, itulah yang menjadi juga dorongan bagi kami dulu waktu itu, bukan waktu itu sih, baru saja juga kita akan kita lanjutkan terus untuk kita bisa secara kualitas itu secara yuridisnya bisa dipercaya sebagai desainer. Nah, ini nanti bisa dijawab oleh Pak Topan dan Pak Lukman. Untuk penanggap selanjutnya kami persilakan Pak Yus Rusdian, beliau adalah deputy salah satu deputi dari Bappeten pada periode sebelumnya. Dan Pak Yus juga ini sebenarnya
keahliannya dulu waktu sekolah juga terkait dengan high temperature gas cooker reactor. Monggo Pak Yus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Saya ingin melihat dari permasalahan yang akan ditangani oleh energi nuklir ya. Jadi secara global nuklir itu terbukti telah membantu menolong negerinya, gitu kan? Untuk berbagai tipe negerinya, kecuali di Indonesia belum, khusus energi ya. Kalau yang non energi sih sudah banyak aplikasinya. Kita melihat model Amerika, Korea, Jepang, Perancis, Rusia, sampai ke Bangladesh, negara berkembang, sampai ke UEA. Dia bisa merumuskan masalah dan nuklir hadir di sana menyelesaikan masalah. Nah, terlihat dari biaya-biayanya, biaya pembangkitan, sen perkawihan, dan sebagainya, biaya itu mencerminkan beban. Beban yang akhirnya timbullah generating cost sekian. Dan mereka kompetitif dibandingkan ya, opsi-opsi lain seperti fosil, apalagi dengan energi baru terbarukan. Dengan fosil aja mereka di berbagai negara tadi, baik negara kaya minyak, maupun superpower, maupun telah bisa menunjukkan. Nah, tapi di Indonesia kenapa? Balik ke Indonesia, kita bisa melihat, kita bisa melihatnya dari, perhatikanlah peraturan presiden tahun 2017, nomor saya lupa, tentang RUEN. Tadi dua pembicara selalu menyinggung go nuklir ya. Nah, sebetulnya peraturan presiden itu, di sini juga ada Pak Puji yang mantan Den. Situasi atau permasalahan di mana ada tarik-menarik itu ternyatakanlah melalui peraturan. Jadi kalau mengambil bagaimana posisi pemerintah seperti sekarang, bagaimana situasi posisi politik seperti apa? Nah, di Perpres itu sudah dinyatakan tentang opsi dari nuklir ya. Artinya nuklir dipersilahkan menurut Perpres itu kapan saja di antara kurun yang mana yang jika memenuhi kriteria 7. Nah, berarti itu suasananya nuklir itu seperti untuk semacam superior gitu kan. Jadi situasinya disuperiorkan atau dalam bahasa yang kontra opsi terakhir. Sebetulnya opsi terakhir sama superior itu kan kalau superior kenapa enggak bisa diterima gitu kan. Nah, jadi teman-teman khususnya dari Citra Barat sama teman-teman desainer disitulah harus menunjukkan bahwa melalui opsi PLTN tertentu atau nuklir tertentu, masalah Indonesia apa yang bisa ditangani oleh nuklir ini. Jadi sepertinya Perpres itu memposisikan nuklir harus membantu, harus menyelesaikan yang opsi lain nggak bisa menyelesaikan. Dan untuk Indonesia itu banyak masalahnya. Jadi ini memang Pak Taufan dan Pak Lukman ini sebetulnya sudah dipanggil oleh Perpres itu. Mana? Tunjukkan gitu kan. Dan Perpres itu sudah mengamanatkan ke SDM dan ke Kemenristek untuk studi bikin roadmap-nya, kelayakannya. Kira-kira gitulah posisi formal dari pemerintah ya, melalui Perpres-nya. Nah, di balik itu kan mungkin banyak hal yang tidak bisa terungkap. Tapi formalnya kita berharap nuklir ini, apalagi desainernya nih pemuda-pemuda dan Pak Barata yang bersemangat, sebetulnya go nuklir itu sudah ada. Jadi
nggak bisa mungkin presiden diminta go nuklir, tapi dia sudah menyatakanlah melalui perpresnya, Pak. Jadi masalah mana yang ditangani, kemudian ajukanlah jika itu superior, artinya good reason, maka sulit ditolak. Dan ini memang kemudian masalah strategi. Jadi saya lagi baru menyampaikan tentang posisi peraturan ya, dan pemerintah yang dinyatakan melalui peraturan. Nah, kembali sekarang dari segi mestinya kalau di global itu sanggup menunjukkan, membuktikan bahwa dia menolong negerinya, kenapa di Indonesia tidak bisa? Nah, ini kita harus tidak putus asa. Mungkin 40 tahun, 30 tahun itu memang belum saatnya gitu kan. Nah, jadi kembali apa sih keuntungannya atau kelebihan nuklir, itulah yang harus ya harus menjawab masalah ini. Di antaranya tadi Pak Toman mengungkapkan ini HTR inherently safe. Oke, saya pernah melihat misalnya desainnya HTR yang di Korea yang di Cina. Itu karena Cina bukan negara demokrasi, mungkin dia bisa memplanningnya. Oke, nanti HTR-nya untuk menggantikan batu bara yang, jadi dia memposisikannya seperti itu. Dan dia seolah-olah membiarkan dia lebih mahal dari LWR-nya, pressurized water reactor-nya. Nah, untuk situasi Indonesia mungkin tidak bisa masuk itu model pendekatan Cina yang membiarkan HTR-nya lebih mahal dari PWR. Saya juga terheran kenapa dia mengambil posisi itu, padahal inherent reserve-nya bisa dipakai strategi untuk struktur komponennya dimainkan menjadi high industrial grade, nggak perlu sampai nuclear grade semua untuk mereduce cost. Nah, kira-kira saya mendorong khususnya mampu menjawab masalah Indonesia dan mengkomunikasikannya. Masalah Indonesia itu banyak, infrastruktur, terus masalah transportasi, logistik. Yang nuklir, yang berkarakter high density energy, justru di situ seharusnya mempunyai keunggulan. Nah, mudah-mudahan dengan Barata dan anak bangsa yang lebih dari segi nuklir desainnya lebih maju, bisa menurunkan capital cost-nya, sehingga yang selama ini di mana coal dan fosil ini harus di dalam arti mereka juga punya keterbatasan ya. Jadi ketika nuklir dipanggil itu memang kita bisa menunjukkan selain tadi bahwa TKDN itu sebetulnya kan sudah di backup oleh presiden kalau TKDN-nya tinggi, tapi akan lebih mendorong ketika memang masalah nuklir bisa menjawab persoalan Indonesia. Nah, merumuskan masalah Indonesia inilah banyak yang bisa ditangani oleh HTR menurut perkiraan saya di negara Indonesia ya. Dari mulai inherency-nya bisa mendekat industri, dikopelkan, mendekati publik. Kemudian dia bisa mereduce dari nuclear grade ke highest level industry gitu kan. Sedemikian makin mampu menyelesaikan masalah. Nah, ya. Ini barangkali bisa di dua pembicara ini apa yang saya ungkapkan ini bisa melengkapi gitu teman-teman yang memperhatikan nuklir bahwa kenapa di luar negeri bisa menolong negerinya, tapi di negeri sendiri atau di Indonesia tidak bisa menolong negerinya. Dan itu adalah suatu kejanggalan di mana Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin maju, mestinya punya tempat yang bisa merumuskan. Kalau kita negara kecil, seperti Singapura, Belgia aja yang negara kecil punya, ya mungkin kebutuhan itu tidak ada. Tapi kita ini mulai dari kebutuhan transportasi, industri, ya. Oke. Yeah. Oke, okay, mau. Yeah. Saya kira kasih. Waktunya terbatas. Itu saja ya. Terima kasih banyak Pak Yus atas tanggapannya.
Dari ya. Keempat penanggap ini, kami persilakan Pak Lukman dahulu untuk menanggapi dari tanggapan tersebut. Tapi jangan lama-lama ya Pak Lukman ya. Ya sekitar 5 menit karena kita dibatasi oleh waktu menjelang maghrib. Silakan Pak Lukman. Baik Bu, mungkin kita langsung aja. Ya. Jadi tadi dari Pak Markus Wairan, terima kasih ya atas presentasinya. Nah sebenarnya kalau mengenai masalah kemampuan manufacturing teknologi segala macam, sebenarnya nggak ada kendala. Jadi kalaupun tadi beliau bilang kita butuh untuk ketebalan 20 cm atau 200 mili, itu kita bisa lakukan gitu. Kita bisa double wall. Dan saya tahun 90 itu pernah membuat untuk dinding reaktor yang di Serpong itu. Jadi artinya saya masih pelaku yang untuk reaktor Serpong sendiri tahun 90 gitu. Dan dengan peralatan yang ada sekarang, secara engineering kalau kita dibutuhin kita mau bikin 30 cm dengan 3 lapis dinding atau 2 lapis dinding dengan welding itu bisa gitu. Bahkan rotor yang panjangnya 16 meter yang berputar sampai 7.000 RPM, 8.000 RPM, 12.000 RPM, itu kita sambung dengan las gitu. Nah, dan saya juga pernah mengakalin untuk yang di Malaysia itu steam yang 540 derajat itu pipanya itu saya sambung platnya gitu, saya double platnya gitu, nggak ada masalah sampai sekarang. Jadi artinya secara kekuatan statik ataupun kekuatan dinamik itu kita bisa manufaktur. Jadi baik untuk anti korosi maupun untuk kontrol itu perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mampu. Untuk sipil apalagi EPC-EPC kita mampu untuk melakukan gitu. Apalagi kita dengan RDE kan itu kecil sekali reaktor kita. Diameter kita mungkin cuma nggak nyampe 2,5 meter atau paling maksimum 3 meter kan gitu. Dengan kita turunin aja mungkin barangkali 100 meter ke bawah itu sudah sangat aman sekali kan gitu ini. Jadi mungkin gedung-gedung bertingkat kita, apartemen kita jauh lebih dalam ke bawah dibandingkan mungkin reaktor yang kita butuhkan untuk RDE. Kemudian juga dari Pak Puji tadi ya, jadi kita secara global Barata, karena kita selalu mensuplai untuk luar negeri, kita pabrik kita untuk 1000 megawatt pembangkit listrik gitu. Jadi kalau cuma RDE mungkin didesain 10 megawatt, 50 megawatt, 100 megawatt atau 200 megawatt, itu istilahnya mainan lah bagi kami kan gitu. Karena kami membuat untuk yang jauh lebih besar. Kami ngelas plat 30 cm tebalnya gitu, bukan hanya lagi bicara 20 cm atau 30 cm gitu loh. Jadi kami itu udah hal yang biasa kami las. Gas turbin rumahnya yang biasanya dicor itu kami las gitu. Kami ngelas dengan temperatur 300 derajat, 350 derajat kontinu sambil ngelas gitu. Jadi welder-welder kita sudah mampu melakukan itu, nggak ada masalah. Kemudian dari Pak Tubagus Iqbal, kalau mengenai kod sudah Pak, kita membuat untuk nuklir Finlandian yang lain itu kita pakai ADMR Black 2000, itu kita sudah punya sertifikatnya. Bahkan kalau yang paling umum itu Asmisten kita sudah punya sertifikatnya. Tinggal hanya masalah nanti mungkin ya kita perlu diskusi dengan babatan yang akan me-approve. Itu ada pertanyaan dari ini, kenapa Okluto 3 bisa telat 10 tahun gitu. Itu karena masalahnya dari sana itu adalah approval daripada TPO-nya yang lat dengan stuknya Finlandia itu. Jadi stuknya itu adalah BPTN-nya kita. Jadi TPO-nya adalah istilahnya EPC-nya. Jadi kalau prosedurnya segala macam itu sudah dibuat dari sekarang, itu nggak akan telat nanti pembangunan gitu. Karena proses pembangunan cepat. Ya kita bisa membuat, tapi seperti pembangkit listrik yang umum. Tapi kalau approval yang nggak di-approve telat, itu yang bikin model Okluto telat. Itulah salah satu ini. Jadi bukan masalah teknologi pembuatannya, tapi masalah hanya mengenai approval-nya. Kemudian tadi dari Pak Yus ya, jadi ya kita tentunya secara istilahnya manufaktur secara teknologi kita udah bisa Pak. Tinggal tentu aja memang kalau dari Perpres sudah ada mendukung untuk ke arah sana, bagaimana Batam mengkomunikasikannya, bagaimana IMNI mengkomunikasinya, meyakinkannya, melobi mungkin ya DPR, kemudian yang lain ya untuk supaya kita benar-benar bisa go ke global. Karena secara manfaat pasti sangat besar. Daerah-daerah terpencil kita nggak perlu membawa dengan kapal segala macam yang kayak sekarang batubara dibawa itu ribuan ton itu istilahnya ditransport dari Kalimantan ke Cilegon, ke Merak, ke PLTU Suralaya atau dibawa ke tempat yang lain. Kita nggak perlu ini untuk nuklir. Kita bisa sekali dua tahun ngisi bahan bakarnya. Jadi sangat banyak penghematan. Bahkan istilahnya secara capital cost saat ini itu Amerika sudah melakukan riset terbaru. Kalau istilahnya PLTU umum itu masih 8 sen, 9 sen, 10 sen per megawatt, nuklir sudah bisa sekitar 4 sen, 5 sen gitu. Jadi artinya sudah bisa setengahnya dari PLTU atau pembangkit umum gitu. Jadi dengan demikian istilahnya
ya kalau kita banyak nanti dilakuin TKDN akan jauh lagi berapa. Itu kira-kira jawaban dari saya. Jadi istilahnya sangat semangat sekali karena apresiasi dan dorongan semangat daripada semua peserta yang hampir 250 orang hari ini. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi enggak hanya di Zoom aja pesertanya, Pak. Di YouTube juga ada. Kita total ini sekitar 330-an yang mengikuti, ya, mengikuti webinar kita ini. Jadi kuncinya adalah cinta produk sendiri, ya Pak, ya. Cinta produk sendiri. Nah, ini juga menyangkut budaya yang harus kita terus kita dengungkan bahwa Indonesia juga mampu, maka cintailah produk Indonesia itu sendiri. Jangan sampai dulu kita sama Korea barengan kita belajar, malah mereka belajar dengan kita, tapi mereka sudah menjadi teknologi provider, sedangkan kita masih aja bekututan di atas kertas. Dan untuk selanjutnya, kami silakan Pak Topan untuk menanggapi tanggapan dari 4 penanggap yang tadi. Silakan. Ya, terima kasih Bu Geni dan para penanggap yang saya hormati. Mari Pak Markus, pertanyaannya menarik. Kenapa proyek RDE berhenti? Saya mohon izin sebelumnya ke bos-bos saya yang ada di sini. Tadi jawaban dari perspektif yang bias dari perspektif saya, sepertinya jawabannya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Yus, ya. Pak Yus tadi menyampaikan formulasi solusi apa dari teknologi PLTN yang dikembangkan. Ini yang perlu jelas menurut Pak Yus, sehingga jawab terkait pertanyaan mengapa berhenti, bisa jadi ide lengkap RDE sebagai untuk membangun capacity building, yang membangun kapasitas teknologi yang punya potensi langsung menolong solusi bangsa ini saat ini tidak tersampaikan secara lengkap kepada pemegang kebijakan di atas, ya. Artinya, apakah memang hanya tersampaikannya Batan ingin meng-create eksperimental sendiri, tetapi bagaimana dia bisa menjadi solusi bagi permasalahan Indonesia, ini tidak connect tersampaikan. Ini yang saya pahami. Sehingga dari presentasi tadi, dan ini memang kita peroleh juga dari teman-teman industri, termasuk teman-teman yang mempunyai info beberapa target solusi yang ingin dipecahkan oleh pemerintah, diantaranya tadi, bagaimana melistriki daerah 3T, ya, terluar, tertinggal, ya, terbelakang, 3T yang pulau-pulau tadi itu, di mana mereka punya masalah, suplai listrik mereka itu mahal sekali, ya. Bahkan dari info industri yang kita terima, itu bisa sampai level 60 sen per kWh. Karena memang pengiriman diesel ke sananya susah. Tapi PLN, ya, karena memang kita harus melistriki, ya, tetap dibeli dengan harga tersebut. Jadi solusi itu yang mungkin tidak tersampaikan secara lengkap. Dan ini sebenarnya menarik, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, komunitas ini, Cina itu telah membangun yang 10 megawatt elektrik thermal, mirip seperti yang dayanya sama dengan yang dibangun di Indonesia. Nah, ketika kita mengulang, ya, mungkin yang menjadi pertanyaan, lalu untuk apa, ya, daya seperti itu. Nah, ini sebenarnya manfaat langsungnya ini yang menarik. Ternyata ada, kita kadang internal di tim istilahnya menyalip, ya. Menyalip dalam artian Cina membangun eksperimental reaktor HTR-10 dengan daya 10 MW thermal. Untuk masuk ke komersial, Cina lalu mengupgrade itu menjadi HTRPM 200 MW seperti yang tadi Pak Yus bilang. Tapi sekarang kalau kita lihat market dan demand di Indonesia, kenapa harus diupgrade ke 200? Sebenarnya bermain di level 10 MW thermal itu sekarang sedang tren di dunia supply listrik, ya, termasuk tadi replacing diesel. Jadi ada tren replacing coal. Ini SMR kelas 100-200, tapi ada tren baru yang itu diambil oleh namanya, ya tadi, teknologi kelas mikro, kelas kecil, ordernya 5 MW elektrik, 3 MW elektrik, dan ini idenya replacing diesel, jadi menggantikan diesel. Nah, ini mungkin jadi sekalian menjawab pertanyaan Pak Yus, ide dari RDE awalnya memang membangun kapasitas, lalu untuk apa? Nah, keluar istilah peluit, ya, karena untuk menjawab kita sering ditanya lalu untuk apa RDE? Jawabannya, ya,
future-nya adalah reaktor yang bisa dikomersialkan yang punya nama komersialnya peluit, pembangkit listrik untuk uap dan panas industri. Nah, dengan kelas yang mungkin dia bisa komersil tanpa harus di-upgrade ke 200 karena pasarnya ngelihat di Indonesia ini ada ya. Artinya untuk solusi 3T tadi. Ini dengan teman-teman PTPP, PT Reconsult kita sempat diskusi, ada demand itu sebenarnya di lapangan. Nah, ini mungkin jawaban versi saya ya, tentu dari versi engineer atau designer lah ya, yang melihat kita melihat solusi ini sebenarnya menarik ya, tapi mungkin ya tadi tidak tersampaikan atau memang ternyata masalah tidak sesimpel itu. Itu tentang Pak Markus ya, Pak Markus, tentang pertanyaannya mungkin kenapa proyek berhenti. Tentang Pak Puji Untoro, terima kasih atas apresiasinya dan terus terang saya tidak menangkap pertanyaan dari Pak Puji, mohon maaf begini. Tadi memang Pak Puji cerita tentang agak terputus memang, tapi beliau ya, pengalaman beliau di Research Center Juli. Simulasi lah gitu. Eksperimental reaktor seperti EDRD itu sudah dilakukan di Cina, di Jerman, diulang di Cina. Dan tadi mungkin juga kembali ke nyambung ke tadi, kenapa kok Indonesia mau ngulang lagi ya? Kita sering ditanyakan reinventing the wheel. Ini internally kita sering jawab, kita terpaksa istilahnya mereinvent the wheel karena yang bikin roda nggak ngasih desain rodanya ke kita sebenarnya. Tentu kita tidak perlu reinventing the wheel kalau yang ngasih, yang pernah bikin roda itu ngasih tahu cara bikin rodanya dan lain sebagainya. Tapi karena itu tidak dipassing ke kita desainnya, ya kita harus bikin sendiri, kita harus nyoba sendiri, dan kita bisa menguasai sendiri teknologi itu. Lalu dari Pak Tubagus, terima kasih Pak Tubagus, tadi tentang code, memang ini jadi salah satu yang diperhatikan dalam dokumen desain kita. Jadi code apa yang diperhatikan di setiap subsistem yang ada, ya, misalnya untuk piping kita pakai code apa, ini sudah ada di desain-desain kita. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya apa itu perlu dicek ulang, ya tentu kita selalu berpikir seandainya ada pihak-pihak yang bisa kembali merefine, mencek-recek, mengexercise data kita, tentu ini menarik. Tapi code engineering untuk setiap komponen subsistem kita, ini sudah kita tambahkan, memang ada bagian di dalam dokumen desain kita, code apa yang perlu diperhatikan untuk setiap komponennya atau setiap subsistemnya. Dan menarik pertanyaan Pak, itu bagus ya. Adakah reaktor yang sudah terbangun? Karena ini akan menjadi learning curve. Saya pikir untuk engineer di Indonesia, reaktor nuklir Indonesia, hanya teman-teman senior kita yang beruntung ikut proyek RSG Gas, ya, membangun tahun 80-an, atau yang upgrade reaktor Bandung dari 250 menjadi 1000, itu pengalaman terbesar mereka. Sebagian senior kita yang ikut joint design di Amerika, AP600 dan AP1000. Tapi untuk mendesain secara sendiri, sampai terbangun, ya belum ada. Dan ini memang istilah Bu Geni, misalkan perlu pecah telur dulu. Karena desain, harus ada desain yang berani kita bikin dengan kepercayaan terhadap desain kita tadi. Tentu guidance-nya approval Bapeten tadi. Begitu mungkin Pak Tubagus. Dan usulannya menarik juga tentang tabel atau readiness level kita. Ini mungkin menarik, notif kita catat, semoga bisa kita follow up ya di HIMNI maupun di Batan atau di komunitas nuklir lainnya. Lalu dari Pak Yus tadi, terima kasih Pak, bahwa memang artinya pesan dari Pak Yus ternyata sebenarnya nuklir boleh dibilang sudah green light, tinggal bagaimana kita memformulasikan solusinya. Nah ini mungkin kita bisa saling bagaimana menyampaikan ide ini. Kalau untuk RDE, idenya tadi yang kecil ini bisa kita bangun di wilayah Batan sendiri, dan secara legal Batan memang berhak untuk membangun reaktornya sendiri ya sebagai eksperimental, tetapi dia punya kemampuan yang bahkan dengan market sekarang, dengan demand sekarang, dia nggak perlu di-upgrade lagi sebenarnya. Jadi yang seperti RDE ada di Serpong pun itu bisa saja dibangun lagi yang sama di daerah lain yang perlu dengan adanya tren mikro NPP ini. Ya, dengan adanya tren mikro NPP. Dan HTRPM dibangun ya mulai 2004 ide itu, sejak mungkin 2000-an ada,
itu belum mengenal demand ini. Dan di Cina mungkin demand itu nggak ada ya. Dengan geografi Cina dan demografi Cina yang seperti itu, mereka nggak perlu mikroreaktor. Tapi untuk kita Indonesia, kita perlu mikroreaktor. Mungkin kita tidak perlu HTRPM. Ya, mungkin. Bisa jadi perlu sih, mungkin seperti di Kalimantan Barat cocok juga. Tapi kita perlu juga yang kecil-kecil, yang mikro-mikro. Jadi di HTR10 tidak perlu lagi di upgrade. Dan ini istilah kita internal, kita bisa nyalip sebenarnya. Karena yang HTR10 Cina itu didesain dengan gaya yang agak oldies lah ya, agak tidak pas sebenarnya ketika mau diduplikasi menjadi komersial. Karena dari awal tidak didesain untuk menjadi komersial. Nah, kita bisa rubah yang kecil tapi ready untuk di komersial. RDE sebenarnya di fase seperti itu. Itu mungkin Pak Yus dengan yang bisa saya sampaikan. Demikian Bu Kenny. Ya, terima kasih banyak Pak Topan atas tanggapan dari keempat penanggap ini. Masa Pak Yus. Ya. Tadi juga mungkin saya menambahkan sedikit, kenapa sih kita pakai HTGR ya? Waktu di minggu lalu sudah disampaikan juga bahwa teknologi yang dipakai untuk RDI adalah teknologi generasi keempat, artinya yang tingkat keselamatannya paling tinggi ya dari generasi 1, 2, 3, 3 plus 4 di dunia ini. Ya. Jadi ini mengapa kita mengambil HTGR yang memang seperti itu, dan juga BATAN, Badan Tenaga Nuklir, adalah lembaga penelitian dan pengembangan. Tentunya kalau pengembangan kita harus berbasis pada generasi yang terakhir. Nah, ini tadi Pak Topan sudah menyampaikan banyak sekali sederet dari capaian kita yang terkait desain tersebut. Pecah telurnya di mana? Tadi sudah disampaikan pecah telur yang pertama adalah kita Bapeten itu sudah mengeluarkan desain lagi izin tapak. Itu juga pecah telur ya. Selama ini badan regulator kita belum pernah mengeluarkan izin terkait dengan tapak untuk PLTN. Dan yang kedua, pecah telurnya adalah desain kita telah masuk dan diakui dalam buklet International Atomic Energy Agency. Ini berkat Pak Topan dan teman-temannya. Selamat Pak Topan, ini capaian yang luar biasa dari tim. Kita berusaha untuk on time ya, tapi ini ada yang menarik satu dari chat ini. Jadi mudah-mudahan Pak Ikhwan Mansyur Situmeang masih juga hadir ya. Tapi beliau ini adalah dari Setcap DPD RI ya. Beliau menyampaikan kesannya jika mendengar presentasi Pak Lukman dan Pak Topan, pendirian PLTN sudah tiba saatnya. Saya mengikuti Rusia rajin melobi Indonesia selain China. Jadi sudah banyak sebenarnya negara yang melobi Indonesia untuk berdirinya PLTN. Bahkan kawasan PLTN-nya didesain dekat sumber daya di Kalimantan Barat. Jika dibandingkan, teknologi nuklir generasi baru sudah bisa diadopsi untuk Indonesia. Kekhawatiran orang karena mereka belum mengetahui perkembangan terbaru. Jadi itu poinnya. Jadi memang HIMNI ini perlu lebih gencar lagi untuk sosialisasi tingkat kesiapan pembangunan PLTN di Indonesia. Kemudian jangan berhenti sosialisasi sebagai opsi alternatif. Terima kasih banyak tanggapannya Pak Ikhwan Mansyur Situmeang. Dan kita berusaha on time karena kita juga akan menurut schedule selesainya harusnya jam 6. Ini kita sudah lewat 5 menit, tapi sebelum saya menutup ini, saya minta closing remark dari masing-masing narasumber, Pak Lukman dan Pak Topan, sebelum saya menutup resmi webinar ini. Silakan, Pak Lukman. Saya dulu? Ya. Ya, terima kasih. Jadi apresiasi sekali pada semua yang hadir, baik lewat Zoom maupun lewat ini yang lain, yang mungkin hampir 300. Ini sesuatu webinar yang sangat luar biasa. Ya, jadi semuanya kelihatan semangat, mudah-mudahan semangat ini tetap terjaga dari semua kita, sehingga kita memang harus go nuklir, karena nggak mungkin kita terus mengandalkan batu bara, minyak yang sebentar lagi mau habis, dan saat ini kita dengan gas engine, dengan diesel, segala macam, itu nggak tersedia gas. Gitu. Jadi ya nggak ada pilihan lain. Kalau sekarang kita tidak mulai, kita akan telat. Ketika kita membutuhkan misalnya renewable energy, itu 30%, kita nggak mungkin mencapainya tanpa dibantu nuklir. Bahkan kalau kita mengandalkan biomas atau yang lain, tidak akan mungkin mencapai. Dan ini sudah di depan mata. Engineer-engineer kita sudah siap, jangan sampai
Nah, mereka demotivasi sehingga mereka akhirnya lipat bukunya, simpan di perpustakaan, di museum dan teknologi, tinggal seperti IPTN dengan desain pesawatnya yang sudah ready untuk dimanufaktur tapi dibangkrutkan oleh IMF kan itu. Nah, tapi jangan sampai kejadian itu terulang juga untuk nuklir ini, karena generasi depan kita membutuhkan. Ya, kalaupun kita mungkin tidak membutuhkan karena mungkin waktu kita akan habis gitu, tapi generasi kita membutuhkan. Dan kalau kita tidak transfer knowledge dari sekarang, tidak akan ada orang seperti Pak Taufan mungkin 10 tahun lagi akan lahir begitu saja gitu. Tidak akan terjadi manufacturing turbin ready begitu aja. Bisa aja itu pabrik itu akan tutup suatu hari itu sebelum kita istilahnya ready nuklir. Tapi kalau kita sudah mulai dari sekarang, ya kan, kita sudah siap. Ya kan, kalau tidak ada barata, ada barata yang lain gitu yang akan ready. Kalau tidak ada engineer ini, engineer yang lain sudah siap untuk menampung, untuk melakukan. Nah, regenerasi ini perlu kita lakuin. Jadi kita tidak perlu mengulang misalnya apa yang terjadi dengan Okolieto 3, mereka telat terlalu lama itu karena istilahnya telatnya administrasi segala macam, approval segala macam. Dan kita bisa mulai dari sekarang. Kenapa tidak kita ajuin dana riset istilahnya untuk membuat prosedur-prosedurnya? Saya sudah banyak ikut mempersiapkan prosedurnya, itu kita bisa mulai dari sekarang gitu dengan dana-dana riset yang kecil itu sudah bisa disiapkan gitu. Tidak perlu menunggu benar-benar pembangkit nuklirnya benar-benar jalan, tapi anggap aja itu sebagai lesson, belajar kan gitu. Lesson learn dari apa yang sudah ada sehingga itu menjadi knowledge, ya, menjadi kemampuan. Dan engineer-engineer sekarang batan kalau perlu kiranya ditaruh 6 bulan di manufacturing gitu. Biar mereka itu jadi tahu bagaimana itu membuat, sehingga nggak perlu bertanya lagi apakah itu bisa dibuat atau tidak. Gitu. Kalau kita punya mesin roll tebal 100, kalau kita ingin bikin 300, itu bisa dibuat triple wall gitu. Dengan masang pin di las sana-sini, dibuat itu bisa dilakuin gitu. Tidak perlu menunggu mesin roll yang bisa dibuat 300, itulah sebagai contoh. Dan dengan begitu kita bisa saling share ilmu dan teknologi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan, istilahnya, bagi nuklir Indonesia, akan diingat oleh generasi nanti webinar ini dengan HIPNI-nya. Mudah-mudahan ini benar terjadi. Apalagi tadi ada DPD RI yang istilah mengikuti dan beliau bisa mensuarakan itu, ya kan? Minggu yang lalu ada dari anggota DPR RI yang terus bersuara tentang nuklir, nuklir dan nuklir gitu. Nah, mudah-mudahan ini semua kita yang ada di sini ada 20% aja yang terus menyuarakan, yang terus webinar, yang terus berbagi ilmu, saya tidak akan terlalu lama. Ya, terus putus. Dan, Bu. Ya, sudah Pak. Sudah, putus? Sudah, saya sudah selesai. Oke, terima kasih. Sudah ada silang suaranya. Ya. Terima kasih banyak Pak Lukman atas closing remark-nya yang sangat menyemangati kita semua. Silakan Pak Topan. Ya, terima kasih Bu Geni dan rekan-rekan lain. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mungkin mewakili teman-teman desainer reaktor nuklir yang banyak sekali di Indonesia, di Batan, di kampus, di ITB, di UGM, dan mulai di beberapa kampus lain. Mewakili mereka, izinkan saya bilang, seringkali saya mendengar orang-orang mengatakan, bagian non-nuklir kita siap, tapi nuklir kita gelap. Nah, ada saya dan teman-teman reaktor nuklir yang bisa membuat itu menjadi terang, ya, dan kolaborasi ini dan saling percaya ini mungkin yang penting agar kita bisa maju bersama, menghasilkan produk, desain, teknologi bersama yang manfaatnya bisa kita rasakan juga bersama, ya. Jadi mewakili kembali desainer reaktor nuklir mulai yang umuran bapak saya, bahkan kakaknya bapak saya, ya, sampai juga termasuk bahkan yang muda-muda, yang lebih muda dari saya, tapi punya potensi yang juga sangat luar biasa. Jadi kita ada, kita bisa membantu menerangi sisi nuklir island yang tadi jadinya kita saling mengisi dan kita punya kemampuan yang lengkap untuk betul-betul punya produk milik kita sendiri. Demikian begini, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Topan. Sebelum saya menutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber atas pencerahannya yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih banyak kepada 4 penanggap yang tadi telah memberikan tanggapannya yang juga sangat menyemangati kita semua. Dan juga para peserta webinar ini yang awalnya sekitar luar biasa ini 330-an peserta dari Zoom dan plus yang ada di YouTube. Jadi akhir kata yang ingin saya sampaikan di sini,
mungkin ini menjadi PR dari HIMNI, ya, bagaimana kita membuat HIMNI itu membantu dalam kita menjaga kapabilitas manufaktur di Indonesia dan juga kemampuan dari SDM yang terkait dengan desain para engineer kita ini, agar nggak putus di jalan. Karena untuk kita membangkitkan kembali suatu kemampuan atau keahlian itu butuh lebih dari 20 tahun. Maka kita akan kehilangan waktu, kehilangan dana yang sudah diinvest banyak oleh negara ini. Oleh karena itu, marilah kita jaga kemampuan manufaktur dan kemampuan dari para engineer kita dengan baik, ya. Demikian, terima kasih atas partisipasinya semua. Mudah-mudahan memberikan pencerahan yang amat sangat luar biasa terhadap kesiapan Indonesia dari sisi desain dan manufaktur untuk membangun PLTN kita yang pertama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman, Pak Nurman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Prof. Jarot. Ya, sama-sama. Moga-moga nggak bosan, ya. Alhamdulillah, informasi yang sangat membantu. Jadi, terima kasih Prof. Luar biasa juga. Sama-sama. Saya masih nyopir di perjalanan Pak Jarot, tapi nyimak. Pak Ketua. Maaf, saya terlambat. Benar-benar, Mak. Usia. Aduh, udah jadi siap. Gak taunya pelas jam 4 masih asik di komputer. Gak apa-apa. Sukses pokoknya ini acaranya. Tapi hari ini. Hari ini. Saya tambah semangat ini. Katanya mau kembali, kepengen kembali ke seperti Pak Topan nih. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Assalamualaikum.